Halo, selamat malam rekan-rekan, Bapak, Ibu, dan semua yang sudah hadir dalam acara malam ini. Kita akan mengadakan FGD 88 Tahun Hidup Pendeta Saena Baban. Dan ini adalah semacam refleksi kita untuk menggali dan meneruskan legasi yang sudah diteladankan oleh Pendeta Saena Baban. Dan malam ini kita akan kehadiran banyak sekali tamu yang punya pengalaman, dan mereka dekat sekali, punya kehidupan yang begitu dekat dan kaya akan pengalaman-pengalaman terkait dengan kebangsaan, kemanusiaan, lintas agama, dan hal-hal yang menyangkut concern dari hidup dan kiprah Pendeta Saena Baban selama ini. Dan sebelum kita memulai FGD ini, saya akan coba putarkan satu video untuk menjadi pemantik diskusi kita, dan setelah ini saya akan serahkan kepada moderator Mbak Afifah Nababan. Adalah para tokoh yang senantiasa mengabdikan hidupnya untuk merajut hati. Jadi sesama manusia, sesama komunitas, lintas iman. Ya. Jadi tidak hanya lintas agama. Ya. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang selalu bergaul, merangkul, melakukan gerakan, melakukan silaturahmi anjang sana untuk merajut hati lintas iman. Inilah mereka, ikon prestasi Pancasila dari kategori tokoh dan komunitas lintas iman. Tentunya di malam penganugerahan apresiasi prestasi Pancasila tahun 2020. Islam sebagai pendamba kerukunan, pendamba kedamaian, pendamba persaudaraan, pendamba kebersamaan, pencinta NKRI merasa senang dan bahagia atas award atau penghargaan yang diberikan oleh BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kepada saudara saya, Bapak Pendeta Dr. Nababan, mantan Eporus HKBP. Semoga dengan penghargaan ini lebih memicu semangat Pendeta Nababan untuk tetap memperjuangkan, mempertahankan, dan mengembangkan nilai-nilai kerukunan, nilai-nilai kedamaian, nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai kebersamaan, dan kecintaan terhadap NKRI. Bapak Dr. Saena Baban sekian lama telah menunjukkan satu sikap yang konsisten, sikap yang teguh di dalam memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Perjuangan-perjuangan beliau juga dilakukan dengan membuka dialog kepada tokoh-tokoh dari kelompok-kelompok agama yang lain, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan juga kepada tokoh-tokoh muda. Perjuangan beliau yang sudah puluhan tahun kita kenal, tidak saja di Sumatera Utara, di tingkat nasional, bahkan juga di tingkat internasional, sudah sepantasnya menjadi inspirasi kepada generasi-generasi muda.
Ya, Bapak Ibu, demikian video pemantik kita, dan saya ingatkan bahwa diskusi ini adalah inisiatif dari keluarga, sekali lagi untuk meneruskan kiprah apa yang perlu kita teruskan dari hidup Pendeta Saina Baban. Semoga ini menjadi inspirasi untuk kita semua ke depan. Mari selamat berdiskusi, silakan Mbak Afifah Nababan. Selamat malam dan terima kasih karena telah hadir dalam acara Focus Group Discussion ini. Nama saya adalah Afifah Nababan. Saya adalah seorang peneliti dan pemerhati HAM dan akan menjadi fasilitator pada acara malam ini. Acara ini sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Basar, ini adalah diadakan untuk sebetulnya merayakan kehidupan dan pemikiran seorang tokoh bangsa yang seharusnya, di hari yang seharusnya menjadi hari ulang tahun beliau yang ke-88 tahun. Acara ini, sebagaimana mungkin Basar bisa menjelaskan, ini diatur dengan sangat kilat, karena juga ini merespon keinginan orang-orang terdekat beliau untuk merayakan pemikiran-pemikirannya dan memikirkan bagaimana meneruskan warisan-warisan beliau setelah beliau berpulang tanggal 8 Mei yang lalu. Tentunya saya tidak harus menjelaskan lagi siapa itu Pendeta S.A.E. Nababan. Kita di sini semua datang ke sini untuk membicarakan tentang apa yang nilai-nilai dan pemikiran-pemikiran yang beliau bawa. Tapi beliau memang adalah tokoh yang sudah malang melintang di kepemimpinan gereja selama lebih dari 7 dekade. Beliau adalah tokoh gerakan ekumenis di tingkat global. Beliau dikenal sebagai mantan Evurus HKBP, seorang tokoh lintas agama, seperti yang sudah dilihat di video tadi. Jadi sosoknya dia itu penuh prestasi dan juga penuh kontroversi, tapi yang jelas memiliki begitu banyak warisan pemikiran yang dapat kita pelajari dan tindak lanjuti bersama. Saya sangat kagum dan saya rasa ini adalah bukti betapa beliau itu dihormati dan dicintai, karena dengan persiapan begitu pendek, sudah ada bersama kita berbagai narasumber dari berbagai lingkaran, mulai dari lintas agama, kepemimpinan gereja, gerakan ekumenis, aktivis reformasi, sampai aktivis gerakan pemuda, aktivis reformasi hukum, demokrasi, dan HAM. Dan karena kita memiliki begitu banyak narasumber pada hari ini, kita akan memecah diskusi ini menjadi dua termin, besaran termin. Yang pertama adalah kita akan mengeksplorasi, menginventarisasi, serta menggali relevansi pemikiran Pendeta SAE dari perspektif lintas iman, gerakan gereja, ekumenis, dan pergolakan masa reformasi. Kemudian kita akan masuk ke dalam diskusi yang lebih forward-looking, mengidentifikasi bagaimana kita bisa membawa maju pelita peninggalan Pendeta SAE Nababan. Sebelum saya memulai, saya mau disclaimer dulu, saya adalah salah satu dari banyak keponakan Pendeta SAE Nababan, dan bila ada salah satu warisan beliau yang saya rasa semua orang tahu, semua orang yang kenal beliau itu tahu, ya beliau itu menjunjung tinggi dua hal. Yang pertama adalah tepat waktu, dan yang kedua adalah beliau tidak suka pembicaraan yang terlalu bertele-tele. Jadi bagi para narasumber yang sudah dengan murah hati datang ke acara ini, saya hanya ingin mengingatkan masing-masing bahwa Anda hanya akan memiliki waktu sekitar 5-7 menit, akan saya bantu ingatkan, dan kita akan berusaha untuk sesuai dengan jadwal menyelesaikan pada kitaran waktu jam 8 malam. Nah, untuk termin yang pertama, ini saya mau berbicara, saya mau menanyakan dulu nih kepada Romo Beni Susetyo, yang merupakan seorang tokoh yang kita semua tahu dari lintas iman. Sebagaimana yang Romo tahu, memang kan Pendeta S.A.E. Nababan itu adalah seorang perintis dialog lintas iman yang sudah lama ya, dari tahun 80-an begitu. Apa sih sebetulnya pelajaran-pelajaran yang bisa diteladani dari gerakan lintas iman pada saat itu dan peranan-peranan dan nilai-nilai yang dibawa oleh Pendeta S.A.E. Nababan, dan bagaimana itu bisa diaplikasikan pada masa kini. Silakan Romo. Romo masih mute, Romo. Oke, tadi sudah. Kalau kita belajar dari Pak Pendeta S. Nababan, sebenarnya kan dia selalu mengatakan dialog itu kan kesetaraan
kita terbuka, dan umat Kristiani jangan introvert, jangan eksklusif, tapi kita membuka diri. Maka bagi dia, dialog itu perjumpaan. Saya kenal dia itu kan 98-an ya, masa reformasi bersama Gus Dur. Kemudian selalu dalam perjumpaan itu kan kita membangun dialog, termasuk terhadap kasus GKI Yasmin, saya bersama-sama dia ikut advokasi. Bagi dia adalah yang penting dalam dialog itu kita jangan memaksakan kehendak, tetapi mencari titik temu untuk apa? Untuk mewujudkan nilai-nilai cinta kasih itu dalam perbuatan yang nyata. Bagi dialog, dia adalah dialog itu tindakan. Maka dalam dialog tidak bisa tanpa persentuhan dengan dunia politik. Itu yang selalu dia katakan. Maka persoalan-persoalan politik selalu menjadi bagian dari ciri dari proses kenabian itu. Nah, masih bersama-sama saya itu tidak hanya GKI, tapi terhadap kasus Poso dan waktu Ambon masih terlibat kita bersama dia dalam dialog memperjuangkan perdamaian, rekonsiliasi, tapi juga memperjuangkan bagaimana kekristenan Indonesia itu mampu mewujudkan gereja yang membuka diri. Gereja yang tidak eksklusif, tapi gereja yang bicara tentang nilai-nilai keadilan. Jadi dialog itu bagi dia adalah memperjuangkan keadilan. Nah, untuk keadilan ini tidak kenal minoritas-mayoritas. Nah, di sini kadang-kadang ide beliau itu sulit diterima dalam konteks kekristenan. Karena dianggap bahwa dalam dialog itu kita itu seolah-olah melebur. Padahal enggak, dialog itu justru bagaimana kita menjadi terang garam dia, menjadi terang dan garam dunia kalau kita tidak mampu membangun satu kesadaran etis kita bersama-sama umat agama yang memperjuangkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan. Itulah titik temunya. Jadi kami belajar tentang dialog itu apa misinya, yaitu menghadirkan kerajaan Allah. Lah kerajaan Allah itu bila apa? Ada keadilan, ada perdamaian, dan ada struktur sosial yang diperbaiki. Maka disitulah kita seringkali berjumpa ketika kasus-kasus advokasi juga terhadap kasus Ahmadiyah, kami bersama-sama dengan pendeta untuk memperjuangkan hal yang setara di republik ini. Jadi ini lebih seperti suatu gerakan di mana kita itu bukan hanya saling membela, oh ya ini ekumenis, jadi kita hanya saling membela ke Kristen, hanya Kristen membela Kristen gitu ya? Enggak. Ekumenis dalam pengertian dia itu tidak membela kekristenan, tetapi membela nilai-nilai kemanusiaan yang universal, yaitu kerajaan Allah itu. Ini yang kerap kali terjadi kesalahpahaman. Kalau kita kan berpikir, oh dialog itu kan taktik strategi supaya gereja kita dibangun, supaya kita itu, enggak begitu. Justru dalam dialog yang ditanamkan Pak oleh Pendeta Nawaban adalah bahwa kita harus memperjuangkan kerajaan Allah itu ya, nilai-nilai keadilan itu. Dan menghadapi keadilan, dia merasakan juga bagaimana ditindas Orde Baru. Dan itu berdarah. Dan Anda tahu sendiri, dan kita tahu itu. Nah, bagi dia kan sama-sama ya, titik temunya dengan Romangun kan sama di situ kan. Romangun memperjuangkan dialog dalam arti konteks Kedung Ombo, tapi tidak hanya Kedung Ombo. Dia perjuangkan juga kasus Sampang, Waduk Sampang. Dia perjuangkan yang universal. Lah ini kerap kali umat nggak siap dan umat kerap kali mengecam bahwa loh kok seperti itu dia. Dialog itu bukan dalam pengertian taktik strategi hanya sekedar persoalan kita. Jadi yang kita perjuangkan kalau gereja memang ditolak ya kita perjuangkan. Tapi juga kalau masjid ditolak kita perjuangkan. Lah ini yang kerap kali kita sulit dimengerti. Misalnya kalau kasus Paul Chang ya, kalau beliau masih hidup, wah pasti dia akan keras reaksinya, keras daripada saya. Pasti karena dia tidak ingin menghina agama orang lain. Itu prinsipnya dialog itu. Jadi dialog itu kan kita menghargai, menghormati nilai-nilai keyakinan semua agama bahwa bagaimana agama itu mampu mewujudkan yang disebut Indonesia yang berkeadilan, Indonesia yang apa ya, keluar dari stigma SARA, dan Indonesia yang setara, yang tidak ada diskriminasi, maka dia tidak pernah kenal minoritas-mayoritas. Kalau ada ketidakadilan, ayo kita bersuara. Terima kasih Romo Beni. Ada satu pertanyaan follow up lagi sebetulnya dari semua perjalanan yang lama ini, apakah menurut Romo Beni itu ada yang masih perlu dikoreksi dari gerakan lintas iman yang sudah berkembang sejauh ini?
Ya gini loh, gerakan lintas iman itu kan harus kita berani mengoreksi di komunitas kekristenan. Jadi dialog ini jangan dimanipulasi hanya kepentingan seolah-olah pendirian rumah ibadah. Itu enggak benar. Jadi dialog lintas iman itu harusnya menjadikan misi menghadirkan kerajaan Allah. Lah, kerajaan Allah itu apa? Keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, nilai-nilai asasi manusia, itulah kerajaan Allah. Karena gereja itu kan sarana kerajaan Allah. Lah, kita umat Kristiani kerap kali seolah-olah gereja itulah kerajaan Allah. Enggak. Nah, ini harus kita koreksi. Lah, saya dengan Pak Pendeta selalu mengatakan umat Kristen harus berani untuk menghadapi tirani kekuasaan, absolut kekuasaan, dan kita harus bersuara ketika nilai kemanusiaan itu diinjak-injak tanpa peduli agamanya apa. Itulah dialog yang sejati. Jadi dialog yang sejati itu sebenarnya lebih menghadirkan kerajaan Allah-nya. Nah, ini yang harus kita jujur mau mengoreksi cara gereja dalam membangun dialog. Jangan hanya taktik strategi, hanya untuk sekedar apa? Fisik. Bukan itu. Tapi menghadirkan kerajaan Allah itu yang menjadi sangat penting. Iya, betul. Terima kasih. Dan tentunya kita mempunyai begitu banyak, kita tidak terlalu jauh di masa lalu kita di mana rezim itu represinya itu nyata-nyata begitu ya. Represinya itu ya seperti yang tadi Romo Beni katakan, berdarah-darah seperti itu. Nah, Pendeta Basra Huta Barat, mungkin saya mau bertanya tentang sebagai sosok yang sudah cukup banyak mendampingi Pendeta SAE ketika berjuang di tengah represi rezim, apa sih yang Pendeta Basra pelajari tentang sense of crisis yang diteladankan oleh Pendeta SAE? Oke, terima kasih Afifah. Saya sebagai seorang yang dekat, bukan dekat sekali ya, salah seorang yang dekat dengan Nababan dalam pelayanannya, yang selalu bersama dengan dia dalam rezim pada waktu itu, atau katakanlah krisis pada waktu itu, saya mempelajari bahwa gereja itu tidak boleh diintervensi oleh pemerintah, oleh negara, oleh siapapun itu. Beliau selalu mengatakan, let the church be the church. Ini yang kami pikir ini sangat sangat apa sekali, besar sekali gaungnya kepada kami, dan kami sangat shock sekali pada waktu itu bahwa gereja itu harus dibiarkan berjalan berdampingan dengan pemerintah, dengan negara. Tidak boleh negara yang memberikan atau katakanlah semena-mena terhadap gereja, atau sebaliknya gereja itu juga. Jadi dia selalu mengajarkan kepada kami bahwa krisis yang terjadi itu adalah kairos bagi HKBP sendiri, bagi seluruh umat gereja itu sendiri. Nah, karena itu kairos itulah yang harus dipakai. Salah satunya itu misalnya, yaitu jangan sampai gereja itu diintervensi oleh pemerintah. Karena ya mungkin secara tidak sadar ya, gereja memberikan dirinya kepada pemerintah, atau dengan maksud baik mungkin juga pemerintah memberikan sesuatu kepada gereja. Ini mungkin yang dilihat oleh Nababan, ini merupakan hal yang katakanlah salah. Jadi itu dia katakan bahwa gereja itu harus berjalan berdampingan dengan negara atau dengan pemerintah. Nah, itu salah satu. Yang kedua itu dalam hal seperti itu kami diajarkan oleh Nababan itu supaya gereja itu haruslah, atau pendeta-pendeta itu harus juga mengerti dan mempelajari tentang undang-undang yang diproduksi oleh negara itu sendiri. Jangan kami sebagai pendeta yang mau mengatakan, oh pemerintah tidak boleh mengintervensi, tapi tidak mengerti hukumnya apa, undang-undangnya apa. Nah, justru ketika kita sudah mengerti dan mempelajarinya itu, kita boleh berkontribusi sebenarnya kepada pemerintah atau kepada negara itu. Tapi ya sebetulnya kan itu adalah kemampuan dari mungkin ya mengaitkan juga dengan apa yang dikatakan tadi oleh Romo Beni juga, bahwa harus ada pertama sense of universality ya, universalitas dari keadilan. Yang kedua adalah membuka diri, dia tidak tinggal di dalam tempurungnya begitu kan ya, berkenalan dengan yang di luar, terutama juga dalam konteks kepemerintahan
jadi kita tidak mengkritik apa yang kita tidak tahu, tapi kita cari tahu dulu, Bu. Jadi harus mempunyai daya kritis gitu ya, pemikiran itu kritis. Itu tadi yang saya katakan undang-undang itu, kita harus tahu itu. Ketika kita mengetahui, ya kita harus mengkritisinya juga gitu. Sehingga kita punya apa ya, daya untuk berdialog dengan pemerintah, daya untuk berdialog kepada orang banyak. Jadi memang benar, kita kan kadang-kala, maaf ya, dulu kami merasa paling hebat lah itu, paling hebat. Ternyata setelah beliau datang itu sama sekali nggak ada apa-apanya. Kita belum tahu, dia selalu mengatakan harus bayar pajak. Nah itu salah satu contoh yang sangat kecil sekali ya, bayar pajak. Biasanya kita merasa, siapalah kami pendeta, bayar pajak bagaimana sih? Gaji kami juga sekian gitu ya. Tapi menurut dia tidak, itu kamu harus mengetahui. Itu harus kamu mengetahui, dan karena itu kamu boleh mengkritisi ketika kamu sudah tahu dan mempelajarinya. Nah, di situ ya. Tapi mungkin itu ya betul, saya tadi tersenyum karena saya tahu apa perasaannya ketika kita merasa sangat pintar terus kemudian berbicara sama sama pendeta SAE dan selama 5-10 menit terus kemudian menyadari bahwa kita tidak tahu apa-apa. Mungkin salah satu kendalanya kan ya, pendeta SAE ini mengenalkan begitu banyak isu-isu yang progresif seperti itu ya. Wah, pendeta harus punya rasa kewarganegaraan. Dia harus bayar pajak gitu. Dia harus cerdas, dia harus mau belajar gitu. Nah, apa sih penyebab kendalanya bagi pendeta SAE untuk membawa perubahan-perubahan itu ke dalam gereja? Kalau merefleksikan pengalaman ketika, terutama ketika masa gonjang-ganjing sebelum berakhirnya rezim Orde Baru, Pendeta Basri. Iya, saya pikir kendalanya itu satu adalah latar belakang ya, pendidikan kita. Itu pendidikan kita atau latar belakang sosial kita yang kita melihat bahwa memang sangat berbeda. Saya bisa merasakan pada waktu itu ketika, kalau kami, saya sebagai stafnya, sekretarisnya, ketika orang datang ke rumahnya beliau itu, ke rumah Eporus itu, kita disambut gitu ya. Nggak ada appointment. Tetapi dengan beliau kalau tidak ada appointment suruh pulang. Aduh, bagaimana saya menyuruh beliau orang itu pulang? Mereka sudah datang dari kampung gitu ya. Jadi ini juga salah satunya itu adalah pendidikan kita yang mungkin tidak sama dengan beliau itu gitu. Jadi ini kesenjangan yang dibuat, tetapi makin lama kami semakin mengerti. Pada saat itu memang jelas tidak mengerti. Pada saat itu saya juga sebagai stafnya marah ya, karena itu dari kampung datang opung, masa kan kita tidak terima. Sudah ada pertemuan dengan kamu, jam berapa datang? Enggak. Suruh pulang. Nah, ini saya pikir ini juga kan pendidikan kemudian performance beliau itu ya. Tetapi lambat laun kami mempelajari dan benarlah memang. Bagaimana mungkin kita bisa bertahan di negara kita ini yang penuh dengan pergumulan, yang banyak sekali menghadapi dulu era industrialisasi namanya, bukan modernisasi atau bukan yang milenium seperti sekarang ini. Bagaimana kita bisa menghadapinya tanpa pendidikan yang mumpuni? Itu. Kemudian yang kedua yang saya lihat kendalanya itu, ya saya minta maaf kalau di sini banyak pendeta-pendeta, itu spiritualitas juga. Itu yang diajarkan oleh Nababan kepada kami, kepada saya sendiri, itu dia spiritualitasnya itu yang membentuk karismanya. Di sini mungkin kendalanya itu bahwa ada banyak pemimpin tidak punya karisma gitu. Sehingga dalam menghadapi persoalan, menghadapi krisis, dia bisa saja jatuh. Bagaimana dia bisa berdialog dengan orang banyak sementara katakanlah dia itu kan pemimpin keagamaan tanpa mempunyai spiritualitas yang kuat sekali gitu. Dan itu saya melihat segala sesuatu, dialog pun itu berbicara kepada lintas agama, berbicara kepada pemerintah, dia selalu menghubungkan dirinya itu dengan Tuhan. Menghubungkan percakapan itu dengan Tuhan. Nah, di sini saya melihat spiritualitas itu yang perlu. Jadi tidak hilang dirinya itu sebagai apa saya di sana. Saya sebagai bahasa, tapi saya datang sebagai pendeta. Nah, Baban datang sebagai apa? Sebagai Eporus HKBP, gitu dia. Jadi berdialog pun dia selalu, dia identitasnya itu ada.
spiritualitasnya itu kuat. Itu mungkin kendala. Maaf kalau sini ada banyak pendeta mungkin yang saya tidak mengatakan kita tidak mempunyai spiritualitas, tetapi saya melihat spiritualitas Nababan itu cukup kental sekali. Berdasarkan nilai yang kita amini lah, dan pentingnya juga bahwa nilai yang kita amini itu adalah keadilan yang universal itu sendiri, begitu ya. Iya. Saya lihat Pendeta Gomar Gultom sudah hadir, Bapak Sekum PGI. Ya. Selamat malam, Mbak Viva. Selamat malam. Maaf. Tadi kita sudah membicarakan tentang. Maaf, Viva, Ketua PGI. Ketua, maaf. Ketua PGI. Kita tadi sudah membicarakan tentang bagaimana Pendeta SAE itu kemudian berusaha untuk memajukan berbagai perubahan dan kemudian menjejakkan perubahan-perubahan yang dia ajukan itu dari keimanannya beliau. Nah, kalau seandainya pengalaman Pendeta Gomar sendiri tentang Pendeta SAE di dalam posisi ketika dia memegang posisi kepemimpinan gereja dan lembaga Kristiani di berbagai era, itu apa saja sih pembelajaran yang paling besar yang diambil oleh Pendeta Gomar? Baik itu di tingkat konteks lokal mau di tingkat nasional maupun global ya? Ya, makasih. Secara langsung memang saya berhubungan dengan beliau lebih banyak ketika masih di HKBP ya. Karena ketika beliau memimpin di PGI, saya masih di luar lingkungan PGI begitu. Tapi kemudian saya kan masuk ke PGI dan meneruskan warisan-warisan yang cukup lama yang beliau tinggalkan. Jadi sedikit banyak bisa melihat apa yang beliau pikirkan begitu. Yang baik ketika di HKBP maupun di PGI, saya melihat kemampuan beliau yang selalu menatap jauh ke depan, yang oleh sekitarnya sering sekali itu luput dari jangkauan gitu. Bahkan kecenderungan sekitarnya melihat sesuatu sangat jangka pendek gitu, semacam rabun jauh. Tapi harus kita akui sekitar dia rabun jauh ketika itu dan dia memang selalu menatap jauh ke depan. Sebetulnya apa yang disebutkan oleh bahasa tadi sebagai mempersiapkan industrialisasi kan sudah dicanangkan oleh HKBP sebelum beliau jadi Eporus. Karena tema dari 125 tahun HKBP sebelum beliau Eporus itu sudah mempersiapkan HKBP memasuki era industrialisasi, tetapi tidak ada gambaran sebetulnya seperti apa industrialisasi itu dan bagaimana memasuki area itu gitu. Jadi semua hanya jargon memasuki era industrialisasi. Nah, ketika beliau menjadi Eporus itu memasuki era industrialisasi itu dia punya jangkauan yang cukup jauh ke depan dan melihat seperti apa itu. Lalu membantu sekitarnya yang rabun jauh itu mempersiapkan step demi step untuk masuk ke area itu. Saya melihat warisan beliau cukup lama juga di lingkungan PGI, hal yang kurang lebih sama. Ketika gereja-gereja berkutat soal peribadahan, ketika gereja-gereja di Indonesia melihat tugas panggilan itu, spiritualitas itu identik dengan hidup kerohanian dalam artian membatasi di dalam lingkungan gereja, beliau membawa gereja-gereja di Indonesia, tentu walaupun bukan hanya beliau, karena ada TB Simatupang dan yang lain, tapi paling tidak catatan-catatan menunjukkan beliau yang mengorganisir sampai kepada tema pergumulan gereja-gereja dengan pergumulan rangkap. Itu. Artinya pergumulan rangkap gereja-gereja yang selama ini hanya dilihat sebagai orang yang diutus Tuhan ke bumi Indonesia dan bersaksi di dunia, tanpa melihat diri sebagai warga negara kerajaan Allah, sekaligus juga sebagai warga negara Indonesia yang satu kesatuan ini nggak bisa dipisah gitu. Nah, yang saya mau katakan dengan ini adalah beliau melihat jauh ke depan, tapi juga mempersiapkan bagaimana step-step dari sekarang jauh melangkah ke depan itu. Salah satu misalnya
saya ingat persis ketika beliau terpilih menjadi Poros, hanya beberapa bulan sesudahnya, itu dia ngumpulin beberapa staf kantor Poros, saya belum di PR aja waktu itu, saya masih di luar, untuk studi, dan studi bersama, dan saya diajak ikut dalam studi itu, membahas buku yang judulnya New Religious Movement. Yang ketika itu masih asing sama sekali, tetapi ada di sekitar kita, New Religious Movement sedang hangat-hangatnya ketika itu, lagi bangkit-bangkitnya. Dan pendeta-pendeta nggak pernah berpikir tentang itu. Nah, lalu dia katakan, untuk ini, menghadapi ini semua, maka sumber-sumber daya kita harus dipersiapkan. Disitulah dia masuk ke penataran pendeta misalnya. LPP yang kita kenal sekarang, latihan persiapan tembak pelayanan, penataran pendeta, mendirikan, dia lihat jangkauan begitu luas, tapi fasilitas terbatas, dia bangkitkan itu Bar Radio Bonafit, disingkat Bonafit itu. Artinya ada langkah-langkah terukur yang dia persiapkan dalam kerangka mempersiapkan masa depan itu. Gitu. Jadi dia pemikir, tapi sekaligus juga organisatoris yang handal dalam merencanakan apa yang dia lihat jauh ke depan itu. Visi jelas, ya, tapi merumuskan misi dan strategi melaksanakan misi itu dia punya gitu. Kalau seandainya beliau kan memang nampaknya bukan hanya visioner berarti ya, tapi dia juga beliau juga apa mengorganisir tahu langkahnya. Jadi dia tidak hanya mengatakan iya Anda harus ke Surabaya, tapi sudah memikirkan tentang Anda harus naik kereta. Anda harus ini begitu-begitu ya Pendeta Gumar ya. Tapi apakah ada kesenjangan nih? Jadi antara visinya beliau, visi masa depan beliau, juga rencana-rencana beliau untuk gerakan Ekumene dan pergerakan Gereja Indonesia, Persatuan Gereja Indonesia dengan realitas di lapangan atau kemampuan orang untuk mengejar rencana yang sudah beliau canangkan. Ada tidak kesenjangan-kesenjangan yang seperti itu? Dan kalau memang ada, bagaimana kita bisa menutup kesenjangan-kesenjangan yang seperti itu? Dalam lingkungan HKBP, saya kira tadi Pendeta Basa sudah jelaskan pengakuan ya dari Pendeta Basa tadi, walaupun mungkin itu bisa diperdebatkan ya. Tapi di lingkungan HKBP memang jelas kesenjangan itu nyata sekali gitu. Dan salah satu sumber dari konflik HKBP kan sebetulnya juga karena pemerintah melihat ada kesenjangan itu. Dan dari situ masuk kan sebetulnya, intervensi itu sebetulnya masuk karena ada kesenjangan itu gitu. Jelas sekali ada di lingkungan HKBP. Dan kalau boleh saya kritik Nababan, salah satu kelemahan beliau justru di situ gitu. Kebesaran beliau yang begitu hebat mestinya ada semacam kearifan untuk melihat bahwa ada kesenjangan yang begitu besar ini seperti gambaran Pendeta Basa tadi, sehingga mestinya ada langkah-langkah yang bisa mengatasi itu gitu. Tapi dalam lingkungan gereja-gereja di Indonesia secara umum di beberapa bagian jelas ada juga kesenjangan, tetapi saya menyaksikan misalnya ide-ide pembaruan gereja, ide-ide tentang pergumulan rangkap, ide-ide menghubungkan panggilan iman dengan perilaku ekonomi dan politik, itu sih nyambung dengan beberapa gereja. Gereja Bali misalnya bisa menerjemahkan semua pikiran-pikiran Nababan dari panggilan iman kepada perilaku ekonomi. GBKP juga bisa menerjemahkan itu semua gitu. Saya menyaksikan Gereja Kalimantan Evangelis sampai sekarang kita masih mewarisi pemikiran-pemikiran dan usaha-usaha Nababan yang terus dikembangkan oleh Gereja Bali, Gereja GKE Evangelis Kalimantan Evangelis, GBKP, beberapa bagian di Gereja Protestan Maluku dan beberapa gereja lain gitu. Artinya warisan-warisan dari pemikiran dan apa yang diorganisir oleh Nababan di tahun 70-an, 80-an di lingkungan PGI masih diteruskan dan bisa dengan baik diimplementasikan oleh teman-teman di gereja-gereja yang saya sebutkan tadi. Bahwa sebagian lain
seperti HKBP misalnya menjadi lain, soalnya ya mungkin karena kesenjangan tadi gitu. Terima kasih Pak Komar. Mungkin kita sekarang bisa masuk ke dalam konteks nasionalnya ya. Mungkin saya akan beralih dulu ke Dr. Barita Simanjuntak. Terima kasih sudah datang Dr. Barita Simanjuntak. Saya mau bertanya dulu nih sebagai seorang aktivis reformasi. Sebagaimana yang Anda tahu, selama represi Orde Baru kan pendeta saya bersama sejumlah tokoh pejuang demokrasi lain juga menyampaikan pemikirannya, menunjukkan teladan untuk berdemokrasi di dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Apa hal yang menurut Pak Barita paling penting untuk diangkat dari perjuangan pendeta Sae untuk era ini? Bagaimana prinsip dan teladannya masih relevan di masa kini? Ya, selamat malam Hafifah, Bang Asmara Nababan juga sahabat dan guru buat saya. Ada Nababan, Bang Panda, Indra, itu tokoh-tokoh yang luar biasa. SAE Nababan, sebelum saya menjawab, itu saya selalu panggil Opung, tapi sebenarnya kedekatan saya dengan beliau seperti saya mengatakan Bapak. Oleh sebab itu, ketika beliau wafat, ada satu kondisi yang saya tidak bisa tinggalkan karena kondisi kesehatan. Jadi saya mohon maaf juga ini, padahal saya sangat kepingin untuk bertemu beliau, nanti saya akan bisa memberikan penjelasan secara pribadi apa kendala tersebut. Masuk ke substansi. Menurut saya, Dr. S.A.E. Nababan adalah tokoh besar dan tokoh terhebat sepanjang sejarah gereja-gereja di Indonesia. Itu saya katakan karena dalam beberapa momen, saya tidak hanya dekat tapi melihat langsung kapasitas beliau. Termasuk di gerakan ekumene nasional dan internasional, termasuk kepada perkenalan kami. Saya mengenal beliau tahun 87, persisnya bulan Maret, 34 tahun yang lalu. Dan di situ saya, Dr. Nababan memanggil saya, dia katakan, umurmu berapa? 16 tahun, Opu. Saya mau kau jadi dokter sebelum umur 30, dan saya akan pantau kamu. Begitu kuatnya, pesan itu membekas di saya. Nah, kemudian singkat cerita, dalam gerakan reformasi, pemuda dan mahasiswa saya waktu itu di Medan, GMK Medan, tidak punya satu tokoh yang memberikan arahan sekaligus dianggap sebagai simbol gerakan demokrasi. Tidak ada. Disitulah Nababan tampil, dan dalam kesempatan berikutnya, kalau saya melihat urunannya, ini adalah anugerah Tuhan bagi umat Kristen dan bagi bangsa, karena pada tahun 1992 ketika terjadi HKBP dipersiapkan dan diajari bagaimana menghadapi kekuasaan yang resep, bagaimana berdemokrasi dengan baik, bagaimana memposisikan diri sebagai gereja rakyat. Itu dengan sangat baik telah dibuat trainingnya melalui kasus-kasus, melalui masalah, melalui krisis HKBP. Dan itu tidak pernah bisa dilupakan. Di aras nasional, di gerakan ekumene, saya mau katakan bahwa dua tokoh penting dalam sejarah gereja dan sejarah bangsa ini, satu TB Simatupang, sudah disampaikan Amang Gomar tadi, dua adalah SAE Nababan. Dan kedua-duanya lah konseptor Pancasila sebagai asas berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Tokoh inilah yang mempertemukan pertentangan kaitan ideologi Pancasila. Jadi itu dikenal dan diketahui oleh GMKI, karena GMKI selalu berada pada dua nilai konstan, nasionalisme dan ekumenisme. Dan itu sangat kental pemikiran-pemikiran dari para bapak-bapak gereja, khususnya pendeta S.A.E. Nababan. Nah, pada waktu gerakan reformasi, tidak ada yang memperdulikan pergerakan mahasiswa atau pemuda. S.A.E. Nababan tampil dengan tentunya
mempersiapkan, beliau memanggil para tokoh-tokoh pemuda, menjelaskan visi bangsa ini, mau jadi apa bangsa ini, bagaimana peranan gereja. Dan dia melakukan dengan keberanian. Jadi pada waktu ada represi Orde Baru, beliau tampil menjadi pemimpin rakyat yang haus akan figur kepemimpinan yang berani, beliau tampil. Dan mahasiswa tidak ada yang tidak mendukung. Kekuatan Nababan adalah kekuatan visi yang diberikan kepada pemuda dan mahasiswa, sehingga itu mampu mendorong gereja-gereja HKBP berperanan dalam sejarah reformasi. Tanpa adanya krisis yang terjadi di HKBP, saya kira kontribusi umat Kristen dalam gerakan demokrasi dan gerakan pembaharuan bangsa dan negara itu hanya sekedar ikut-ikutan atau mengikuti arus. Tetapi dengan adanya sikap yang tegas, gereja bisa tampil bagaimana menghadapi kekuasaan Orde Baru. Itu saya kira hal yang relevan. Beliau berani, beliau punya kekuatan pemikiran. Kami selalu dipesankan tiga hal. Anda harus cemerlang supaya dibutuhkan. Jadi tidak ada itu pemuda yang tidak cemerlang. Sebab kalau Anda tidak cemerlang, Anda akan tersingkir. Yang kedua, kamu harus jujur supaya dipercaya. Dan ini ditunjukkannya, mahasiswa itu tidak punya dana untuk kegiatan. Tapi dengan akses kekuasaan, akses Nababan kepada tokoh-tokoh gereja di Sumatera Utara, setiap kami dulu aktivis mahasiswa membuat kegiatan, semua pemakaian fasilitas gereja free, bebas karena garansi dari Nababan. Tidak hanya anggota gereja PGI, non-PGI juga. Karena mereka begitu melihat kekuatan pemikiran Nababan menjelaskan. Kalau Anda mendukung mahasiswa, maka ini akan menjadi masa depan gereja selanjutnya. Dan yang ketiga, ini menghadapi masyarakat yang selalu ada konflik, maka selalu orang Kristen harus tiga itu. Cemerlang supaya dibutuhkan, jujur supaya dipercaya, dan care supaya cakap, supaya dicintai. Nah, karena itulah maka saya mengatakan ya, tidak cukup sebenarnya waktu yang sangat singkat ini, banyak sekali pengalaman selama 34 tahun, bagaimana beliau menjawab situasi sulit, saya tahu banyak persoalan, tapi tidak ada masalah yang tidak bisa beliau selesaikan. Dan beliau lalu memberikan kontribusi tidak setengah-setengah. Karena kekuatan pemikiran Nababan, kekuatan karakternya itu, maka kami angkatan muda ini banyak dulu yang mengikuti gaya Nababan. Soal waktu, soal bicara, soal disiplin. Itu gaya Nababan total ditiru semua. Termasuk saya harus jujur mengakui, beberapa bagian dari cara bicara, cara kegiatan, saya banyak belajar dan mencontoh Dr. S.A.E. Nababan. Iya. Yeah. Memang betul, tentunya, dan mungkin nanti mungkin di termin kedua kita bisa lebih mengeksplorasi juga bahwa memang Amang Tua itu, Pendeta SAE itu sangat percaya dengan kapasitas pemuda, apalagi kalau seandainya dia itu sudah memiliki begitu banyak kesempatan begitu ya. Jadi tuntutan untuk cemerlang itu adalah adalah salah satu yang merupakan ciri khas beliau. Mungkin sebelum kita tutup termin yang pertama ini, saya mau menanyakan kepada semua narasumber dari termin pertama tentang kita itu sekarang setelah kita dalam konteks gereja ataupun dalam konteks nasional. Ini sudah 20 tahun reformasi berjalan. Sejauh mana menurut Bapak Ibu sekalian gagasan, harapan, cita-cita, rencana Pendeta SAE, baik itu sebagai anak bangsa maupun sebagai petugas gereja, itu sudah terjawab. Apakah ada agenda-agenda yang menurut Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Pendeta sekalian, dan juga Romo, apakah ada hal yang luput dari perhatian kita selama ini yang sebetulnya sudah berusaha beliau gadang? Mungkin 1 menit masing-masing pembicara. Mungkin mulai dari Pendeta Basa dulu.
Ladies yeah. first. Ya, yeah, oke, okay, thank you. Ya, tadi saya belum mengungkapkan soal bagaimana beliau itu terus menggaungkan soal gender justice, atau dulu bukan gender justice ya, masih kesetaraan gender dikatakan. Nah, satu hal mungkin yang terus-menerus itu dia katakan, bahkan dia angkat kami ini perempuan ke level yang atas gitu ya, di bawah ini harus diposisikan dan segala macam. Tapi satu hal yang sampai sekarang belum terlaksana yaitu liturgi pernikahan. Ini mungkin menjadi tugas berat para pendeta, khususnya KBP, bahwa liturgi pernikahan dan liturgi tahbisan itu sampai sekarang belum bisa dirubah yang sesuai dengan apa yang dikatakan dengan gender balance itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Basa. Kalau Romo Beni bagaimana setelah kita merefleksikan 20 tahun ini udah reformasi nih. Apa saja agenda-agenda yang menurut Romo Beni masih tertinggal dari pelajaran-pelajaran kehidupan Pendeta SAN Ababan? Romo? Romonya lagi pergi, jadi kita mungkin bertanya dulu kepada Pendeta Gomar. Ya, makasih Afifah. Saya mencatat paling sedikit 3 hal dari Pak Nababan yang menurut saya masih perlu dan sangat relevan untuk kita kembangkan ke depan. Yang pertama adalah pemikiran teologis beliau mengenai keseimbangan. Walaupun beliau dalam berbagai kesempatan selalu menolak untuk menyebut itu sebagai teologi keseimbangan yang menurut beliau, saya belum sampai ke sana menurut beliau. Tapi galian-galian beliau terhadap galian-galian beliau terhadap teks-teks Alkitab mengenai pemikiran teologis tentang keseimbangan ini belum serius kita pikirkan dan kembangkan selama ini. Misalnya gugatan beliau sampai sekarang juga sering beliau angkat, ada gereja-gereja kaya dan sangat kuat di Indonesia, tetapi ada gereja-gereja yang sangat miskin dan lemah. Ini bagaimana ini bagaimana kita melihat ini secara ekumenis gitu? Ada negara-negara gereja-gereja di barat yang begitu hebat di utara, dan ada gereja-gereja di selatan yang begitu lemah. Apakah kalau gereja-gereja selatan itu meminta bantuan itu berarti mengemis, atau itu hak dari gereja-gereja di selatan karena utara telah mengeksploitasi selatan selama ini? Ini kan antara lain yang sering beliau katakan, dan saya rasa ini masih relevan untuk kita kaji ke depan. Itu satu. Yang kedua, saya nulis di Facebook saya tentang gugatan beliau terhadap gereja-gereja di utara yang selalu menomorsatukan perdamaian dan menomorduakan keadilan dalam perumusan. Saya kira gereja-gereja di Indonesia juga sebetulnya punya kecenderungan seperti ini. Yang penting damai-damai lah, nggak usah konflik, nggak usah ribut. Walaupun dengan itu keadilan jadi terabaikan gitu. Nah, menurut Nababan, keadilan dan perdamaian itu sama seperti Johan Galtung, kalau nggak salah saya yang mengungkapkan ini ya, Johan Galtung yang menyebut keperdamaian itu tanpa kondisi tanpa kekerasan. Perdamaian itu adalah kondisi tanpa kekerasan dan kondisi tanpa ketidakadilan. Dan itu yang berkali-kali diungkapkan oleh Nababan dalam lingkungan Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Dan bagaimana kita di Indonesia dalam kasus Papua, dalam kasus Poso, dalam kasus-kasus lain di Indonesia yang pemerintah cenderung mau memaksakan perdamaian, tapi keadilan diabaikan. Dan gereja-gereja di Indonesia kebanyakan diam tentang ini. Gitu. Itu juga menurut saya. Dan yang ketiga, mungkin saya saja yang merasakan ini, mudah-mudahan saya tidak salah, salah satu yang sering beliau katakan adalah kekristenan Batak itu sebetulnya yang dikristenkan baru bagian luarnya. Bagian terdalam dari kekristenan Batak itu belum diinjili, kata beliau. Sehingga tugas kita sekarang adalah menginjili bagian dalam dari kekristenan Batak itu. Kalau Anda ingat, pertama-tama beliau jadi Eporus itu mengundang yayasan tim evangelisasi Nehemia. Sebetulnya itu bagian dari situ. Sebagian dari upaya menginjili bagian dalam dari kekristenan Batak itu, tetapi semua buyar dan sesudah itu ini nggak pernah dipercakapkan lagi gitu. Kita bicara tentang Kristen dan Batak dan Kristen dan adat dan sebagainya, Injil dan adat kita bicarakan, tapi secara serius kita belum membicarakan tentang
konstatasi Pak Nababan bahwa Kristen Batak, dia tidak menyebut HKBP loh, artinya lebih luas dari situ. Kristen Batak itu yang diinjili baru bagian luar, yang Kristen baru bagian, tapi bagian dalam dari Kristen Batak itu belum diinjili. Salah satu bagian dalam itu adalah bahwa kebatakan, habatakon itu berakar pada adat yang berakar pada hukum pembalasan. Bagaimana mengganti hukum pembalasan ini dengan hukum kasih, kalau dia betul-betul sudah diinjili, itu salah satu obsesi dari Pak Nababan, setahu saya. Di hukum kasih dan juga membangun perdamaian yang berbasis pada keadilan, bukan perdamaian yang hanya sekedar perdamaian yang kulit gitu ya. Romo Beni, terima kasih sudah hadir kembali. Tadi kita salah satu pertanyaan untuk satu pertanyaan terakhir untuk mengakhir termin pertama, Romo Beni. Kita sudah 20 tahun nih, 20 tahunan reformasi. Saya sendiri juga sudah mulai banyak beruban begitu ya. Nah, sekarang saya mau bertanya, kalau dari Romo Beni itu, kalau kita merefleksikan dari gerakan yang dipartisipasikan oleh Pendeta SAE dan juga bagaimana perjuangan dia dalam konteks lintas agama dan memperjuangkan demokrasi misalnya, apa saja sih agenda-agenda yang masih tertinggal yang sebetulnya dicita-citakan beliau yang harus kita bawa ke depan? Ya, yang tertinggal itu kan kita memperjuangkan demokrasi, itu kan memperjuangkan martabat manusia. Nah, memperjuangkan martabat manusia itu tidak bisa tanpa kita memperjuangkan keadilan. Nah, disinilah sebenarnya gereja-gereja itu begitu takut untuk mencuarakan nilai-nilai keadilan, profetis. Jadi kalau kita ini memperjuangkan nilai keadilan, dianggap kita ini berpolitik. Lah orang itu nggak bisa membedakan mana politik praktis dan politik suara hati nurani. Ini yang juga dialami oleh Romo Mangun. Kita sendiri mengalami kesepian. Ketika kita misalnya persoalan pusuk, mana gereja yang berteriak? Nggak ada. Papua ketika diberi stigma mengenai teroris, nggak ada itu. Jadi kita ini yang saya katakan Pendeta Gumar itu terlalu kompromi, seolah-olah kita ini dialog, kemudian dialog itu kompromi dan proses keadilan diingkari. Ini enggak. Jadi kalau kita memutus tali kekerasan, berarti kita harus memperjuangkan keadilan di mana semua orang merasakan bahwa keadilan itu diterima untuk semua orang tanpa seorang pun martabatnya diinjak-injak. Jadi dialog itu enggak kenal minoritas-mayoritas. Tapi dalam dialog yang sejati adalah ketika kita setara akan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Nah, menurut saya dari pemikiran beliau yang perlu dikoreksi adalah bagaimana gereja tidak takut memperjuangkan nilai keadilan itu menjadi bagian dari nilai menghadirkan kerajaan Allah. Jadi bagaimana gereja bersuara profetis dalam memperjuangkan keadilan yang tidak semata-mata memperjuangkan golongannya, tapi memperjuangkan kemanusiaan yang universal. Misalnya bagaimana kita memperjuangkan para buruh migran yang diinjak-injak. Gereja kan nggak bersuara. Bagaimana memperjuangkan para pelaut kita yang mayatnya dibuang di laut. Gereja harusnya bersuara. Bagaimana nasib petani, nelayan, buruh. Harusnya gereja menyuarakan itu. Lah ini yang hilang dari gereja-gereja, di mana gereja akhirnya melihat urusan ibadat itu tidak ada kaitannya dengan urusan keadilan. Sehingga apa yang dikatakan Yesaya, aku muak dengan segala ibadatmu karena tangan-tanganmu penuh darah, sehingga kita hanya mementingkan persembahan. Nah, berbahaya gereja ke depan itu bahaya ritualisme dan lebih pada ritual yang diperhatikan, tetapi kepada keadilan dan nilai kemanusiaan yang diinjak-injak kita diam. Lah ini yang mengkhawatirkan saya. Jadi belajar dari pengalaman beliau, menurut saya gereja harus berani meninggalkan kemapanan, berani gereja untuk keluar dari kepompong, tapi gereja yang selalu menjadi garam dan terang dunia itu. Ini tantangan gereja Indonesia. Tantangan kita bersama, bagaimana spirit dari beliau untuk menggelorakan bahwa keadilan itulah menghadirkan kerajaan Allah. Baik, terakhir sebelum kita akan memulai ke termin kedua, Dr. Barita, mungkin agak singkat tentang apa agenda yang harus kita bawa
yang belum terbawa setelah 20 tahun reformasi, sementara itu adalah merupakan hal yang diperjuangkan oleh Pendeta SAI. Maaf, masih mute. Salah satu yang paling penting saya kira, beliau selalu menekankan kehidupan bersama. Dan kehidupan bersama itu hanya bisa berjalan dengan baik kalau kita selalu memiliki kepedulian yang tinggi, berpartisipasi aktif, tidak mengikut-ikut. Dan di situ juga beliau singgung pentingnya generasi muda mempersiapkan diri. Kemudian gereja-gereja yang harus terus berubah dan memperbaiki diri, tinggalkan formalitas dan menjadi gereja institusi yang pro pada apa pembawa perubahan pada masyarakat. Dan itu telah ditunjukkan bagaimana krisis HKBP, gereja HKBP menjadi gereja rakyat, ternyata mengorganisir rakyat itu bisa menjadi kekuatan yang sangat besar. Dan itu bukan pekerjaan manusia sendiri. Disitulah iman yang tumbuh, yang harus didasari oleh keyakinan bahwa melakukan sesuatu adalah tugas kita, agar tugas dan tanggung jawab itu bisa dilakukan. Dan beliau selalu mengingatkan untuk kita punya karakter, jati diri, kepribadian. Kita tidak boleh hanya menjadi istilahnya pembebek. Harus punya integritas, selalu dia katakan itu. Dan pertanyaannya selalu berulang-ulang. Integritas, kejujuran, itu selalu dia tekankan. Sangat anti terhadap korupsi, pro pada keadilan, dan seterusnya. Saya kira hidup bersama di bumi Pancasila ini menjadi relevan bagi tugas generasi muda seperti saya dan adik-adik ke depan menggagas pemikirannya. Banyak sekali pemikiran beliau yang kalau nanti dalam perjalanan waktu saya bisa membuat catatan-catatan itu akan sangat banyak berarti dalam waktu yang sangat singkat ini. Tapi bagi saya, Nababan adalah anugerah Tuhan untuk bangsa, untuk HKBP. Dan melalui dia, kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui demokrasi yang kita rasakan sekarang. Beliau bukan orang yang suka nonjol, selalu mendorong orang lain. Saya tahu dan saya ikuti bagaimana dia bertemu dengan Gus Dur, bagaimana dengan Hasim Musadi, dan dengan semua elemen, diam-diam, tidak mau memberitahukan, tapi dia tahu betul siapa yang harus dia pakai untuk bisa bertemu dengan beliau. Itu saya kira hal yang harus dilakukan ke depan. Terima kasih, Viva. Kita harus strategis gitu ya. Jadi nasional ya. Yang saya tangkap dari yang sini adalah kita berani untuk forward looking, untuk membangun suatu nasionalisme yang berbasis keagamaan yang menjunjung tinggi universalitas dari keadilan yang perdamaian yang berbasis dengan keadilan dan hubungan negara. Hubungan komunitas negara dengan komunitas agama dengan negara yang sehat dan bukan salah satu merepresi yang lain gitu ya. Mungkin kita satu lagi. Dia memberikan contoh SAI Nababan, dia tidak dipengaruhi oleh uang, dia bersih soal itu, tidak dipengaruhi oleh kekuasaan, dia mandiri dalam menentukan sikapnya. Dan itu adalah nilai yang sangat membekas bagi generasi muda. Tidak tunduk pada uang dan tidak tunduk pada kekuasaan untuk hal-hal yang prinsip. Tapi dia sangat kompromi terhadap kemajuan bersama. Betul, betul. Dan beliau ini sebetulnya mendapatkan begitu banyak nilai-nilai yang tadi disebutkan itu juga dari keluarganya. Tepatnya juga beliau itu memandang ikatan keluarga. Karena kita kadang-kadang lupa kan melihat beliau sebagai suatu tokoh, kita lupa bahwa beliau itu adalah sebetulnya seorang suami, seorang ayah, dan seorang anak tadinya, seorang putra. Dia mendapatkan nilai-nilainya dari keluarganya, dari bapak ibunya, dari keluarganya, dan kemudian dia tularkan kepada anak-anaknya. Sekarang kita sebelum masuk ke termin kedua, kita akan melihat sosok Pendeta SAE yang memberikan pesan untuk keluarga yang dicintainya. Saya akan memberikan kesempatan untuk Basar untuk memutarnya. Memutar video tersebut.
Saya bilang luar biasa karena belum pernah saya memasuki hari ulang tahun melalui satu periode penderitaan yang begitu lama. Dan kalau saya ingat tanggal 23 pagi-pagi sekalian pergi ke rumah sakit Medistra. Nanti saya di situ sudah mengimpikan 2-3 hari lagi saya hidup. Dan sudah siap saya berangkat. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan bagi hidup sampai sekarang. Itu saya katakan luar biasa. Dan mensyukuri ini adalah bentuk yang tidak habis-habisnya dalam kehidupan. Yang kedua, kejadian ini juga mengingatkan saya bahwa saya juga sudah berada pada tahap menjelang akhir hidup. Dan kamu juga mesti sadari itu. Kesehatan yang selama ini saya nikmati bisa melupakan bahwa umur sudah lanjut. Dan kalau saya ingat-ingat sekarang apa yang kami kerjakan sejak Januari, Februari, Maret sampai saya jatuh sakit itu, memang waktu luar biasa dalam perjalanan kami ke Tapu, ke Tapanuli Selatan, ke Sumatera Utara, masih ke Lebanon, kembali lagi ke Sumatera Utara dan sebagainya. Jadi saya makin harus sadar bahwa akhir sudah dekat. Dan oleh sebab itulah, mumpung Tuhan memberikan waktu ini, kita berusaha melakukan apa yang terbaik dikehendaki Tuhan kita lakukan. Permohonan saya sama kamu anak-anak adalah supaya kamu tetap sehat di sepikir sampai sekarang. Kalau saya katakan saya berterima kasih kepada Tuhan, saya berterima kasih kepada kamu satu persatu. Mulai dari mama, yang tiap malam, kadang-kadang 5-10 kali bangun, otasi yang peduli akan segala sesuatu, Evelyn, Sinder yang menyediakan hal-hal yang sangat praktis, terutama Friska. Saya rasa melakukan tugasnya secara profesional. Dalam keadaan kritis di rumah sakit dokter Sri itu representer. Iya. Tanya kepada saya, Bapak pintar ya cari menantu perawat profesional. Saya terkejut. Dan memang dia hargai. Kalau dia melihat Friska jauh lebih baik daripada perawat-perawat yang lain. Terima kasih Friska untuk itu. Sekiranya seperti kau semua perawat di Indonesia ini, keadaan sudah baik. Tetapi juga anak-anak terima kasih, si Haida dan Joy. Kadang-kadang hilang bapaknya, mamanya tidak ada. Ya, tapi mereka sabar. Ya. Dan juga sudah sempat ya Roberto sakit, tapi harus dijaga lah supaya jangan kenapa. Jadi itulah yang saya mau katakan. 87 namanya pikir-pikir sudah menjadi dua, tetapi kita tidak bisa mengatur Tuhan. Yang dapat kita katakan setiap hari yang diberikan oleh Tuhan biarlah berguna. Dan kalau Tuhan masih berkenan memanfaatkan saya, Dia akan pakai segala cara untuk mengembalikan tenaga saya. Memang belum pernah begini, lemas. Sudah saya makan apa yang harus saya makan. Tapi memang belum banyak. Makanan ekstra saya belum saya makan. Tapi itu macam tadi, tidak tahan saya. Kamu lupa saya masih sakit itu. Kalau sudah 2 jam saya sebelumnya, tidak mungkin lagi saya terus. Itu ya, saya harus siap pakaian sendiri,
apa sendiri jam 10, lalu kebaktian dan apa itu yang terjadi tadi. Jadi semoga-moga jangan kamu bosan, tetapi jangan lupa dulu saya belum normal. Saya coba usahakan tiap hari latihan. Saya juga sudah 5 kali di sini angkat barbel sudah 2 kali, dan juga latihan-latihan di kamar dan sebagainya. Tapi masih belum merasa. Saya gembira sekali juga, syukur banyak belajar dari Pak Teri itu. Dan saya rasa dia sudah belajar itu mendapat hadiah yang lebih besar. Jadi saya ucapkan terima kasih. Sungguh saya ingin mengucapkan sebelum kita memulai termin kedua untuk sekali lagi berterima kasih kepada Inang Tua dan anak-anak dari Pendeta SAE yang sudah banyak meminjamkan beliau kepada bangsa dan juga kepada orang-orang yang membutuhkannya. Maaf, saya sebetulnya sudah ditunjukkan basar video ini dan sebetulnya saya kira saya sudah selesai menangis ya. Sekarang kita sekali lagi terima kasih Inang Tua, Abang, Kakak. Sekarang kita memulai termin kedua dan mungkin kita harus kembali lagi ke dalam kita akan berusaha untuk berbicara tentang forward looking gitu ya. Kita akan melihat prototipe dari orang yang dari seorang aktivis yang kemudian sudah mendapatkan nilai-nilainya dari awal mungkin dari rumah dari kecil, yaitu Kota Sinababan. Bapak Kota Sinababan saya rasa sudah di sini. Kalau bisa Bapak Otasi juga bisa berbicara tentang bagaimana pelajaran-pelajaran yang diterima di rumah yang dibentuk sebagai anak dari Pendeta SAE membentuk menjadi seseorang yang berani untuk menentang kekuasaan mungkin sejak dari mahasiswa waktu masih di ITB dulu ya. Silakan Pak Otasi. Baik, terima kasih Viva. Bapak Ibu sekalian, itu adalah rekaman Bapak kami di meja makan pada satu tahun yang lalu, pada ulang tahun ke-87. Ini adalah arena meja makan yang menjadi ritual kami mendengar pesan Bapak setiap malam, kalau weekend, Sabtu siang, atau Minggu siang. Jadi Bapak-Ibu sekalian gak usah kaget menghadapi Bapak, karena dia memperlakukan kami seperti sebuah organisasi juga. Jadi dia ingin bicara kalau kumpul semua dan pakai poin nomor 1, nomor 2, nomor 3. Itulah aslinya Bapak di rumah yang tidak berbeda dengan di luar. Arena makan, setelah makan adalah arena penting. Selama makan, kami nggak boleh bicara. Kalau bicara seadanya. Setelah makan, barulah kita bicara. Itu pun ada waktunya. Bagi kami, lebih dari 50 tahun menyaksikan hidup Bapak, Bapak kami ini memang seorang mesin. Bangun tepat waktu, makan tepat waktu, tidur siang tepat waktu, kalau ada tamu datang, setelah jam 1, ya harus tunggu sampai dia bangun lagi. Olahraga tepat waktu, membaca firman tepat waktu. Begitu beliau berubah ritmenya, dia galau. Lalu Bapak kami ini memang buat rencana aktivitas itu detail. Dia punya agenda yang masuk ke sakunya, dan agenda ini dapatnya dari airline. Dia waktu itu favorit kalau terbang ke seluruh dunia kan pakai KLM. Jadi agenda KLM. Itu selalu 2 tahun setelahnya. Jadi tahun ini dan tahun ke depan. Kami
terbiasa melihat itu sudah dicoret. Jadi April tahun depan, September tahun depan, aktivitasnya sudah ada. It's very well planned for everything. Dan Bapak kami ini mesin, tapi kami juga merasa immortal. Immortal itu seperti nggak kebayang dia pergi, nggak kebayang dia meninggal. Dia selalu ada dan kuat. Sehingga walaupun dia sakit sejak tahun lalu, bulan Maret, seperti tadi di video tadi, sakit, sembuh, kami menangis. Ternyata kami tidak siap, sepenuhnya tidak menangis. Kalau dikatakan Bapak supaya tidak menangis, rasanya kami tidak bisa itu. Dan saya sampai hari ini pun susah tidur, dan ternyata Bapak sangat membekas. Nah, kami ingin bagikan ajaran apa saja yang kita semua sudah tahu. Bapak ini memang unik karena lahir dan besar di zaman sulit, yang paling sulit yang pernah ada. Di zaman Jepang, di seborong-borong, itu luar biasa sulitnya. Dia dari kecil sudah berlari pagi-pagi subuh untuk memperoleh susu. Semua dia tulis di bukunya. Hingga di Siantar yang keras waktu SMA, lalu ke Jakarta. Dan ini waktu di Jakarta, ini pengalaman Jakarta ini sering dia bicara bagaimana dia merasakan minoritas yang triple atau empat kali minoritas ya, selain agama. Waktu itu suku Batak di Jakarta dianggap negatif. Kemudian pendidikan dari kampung lagi. Dia BTA dari Siantar langsung ke Jakarta. Tapi dia memang selalu usahakan terbaik. Nah, dia juga hidup di Jerman di masa yang baru bangkit dari perang. Beda sekiranya dia 10 tahun lagi kemudian ke Jerman seperti Habibie atau tahun 70-an di mana Jerman sudah baik. Saat itu Jerman sangat sulit. Makan itu sekali dua kali sehari. Weekend pun kerja. Dan pengalaman inilah yang menempa dia. Pengalaman inilah 5 tahun di Heidelberg bersama orang-orang Jerman yang baru bangkit dari perang menjadi internalized di dalam dirinya. Sehingga bagi dia itu hidup santai atau vacation itu suatu hal dosa. Karena bagi dia itu kita harus bersakit dahulu. Belum selesai perjuangan ini untuk dapat yang terbaik. Karena apa? Karena kita berhutang atas kebaikan Tuhan. Dia selalu merasa, dan dia selalu berpikir kepada kami, dan ini jadi berat bagi kami di sekolah. Kalau nilai kita tidak A atau tidak 10, kita itu menyia-nyiakan kebaikan Tuhan. Semua yang kita peroleh tiap hari. Jadi kalau kita bagus prestasi pendidikannya, memang sewajarnya. Saya nggak pernah mengingat, dia mengatakan, hebat ya kamu ya, selamat ya kamu. Walaupun dia bangga, kami sekolah baik ya, misalnya masuk ITB, tapi dibalik itu dia bilang itu seharusnya. Nah, mengenai keuangan, Bapak ini memang cermat dan detail. Saya aktivis, mantan aktivis, saya boleh katakan saya mantan aktivis. Tapi Bapak ini aktivis forever. Saya kaget beberapa tahun lalu dia masih berdiri di depan istana untuk menyuarakan gereja Yasmin. Ya ampun Pak, siang-siang usia udah 80-an, tapi masih berjiwa seperti aktivis. Tapi selain aktivis, kita kalau aktivis kan suka bicara hal yang tinggi-tinggi. Bapak ini sangat hands-on detail. Kami ingat pulang kantor sore-sore atau malam, kalau di meja dia tekun menulis-nulis, mencoret-coret, menghitung uang, lalu kemudian pakai kalkulator, kalau perlu bahkan dia nggak perlu kalkulator, daya hitungnya cepat sekali. Dia selalu selesaikan laporan keuangan sebelum event berada, dan dia selalu bilang, laporan keuangan ini penting, dan di gereja sering diabaikan. Jadi melaporkan berapa yang digunakan, kepada siapa, kepada donatur, dan selalu bilang terima kasih. Sering dalam kegiatan gereja itu, we take it for granted, menganggap biasa kalau ada donasi atau pemberian, bagi dia adalah hal yang harus dipertanggungjawabkan. Terakhir saya bicara mengenai buku.
Bapak awalnya ingin menulis buku yang filosofis, yang sangat basic, fundamental. Tadi Bang Gomar mengatakan soal teologi keseimbangan, dia ingin meramu semua pemahaman, pengetahuan, dan pengalamannya menjadi satu tesis. Waktu itu kita berdiskusi, saya bilang, Pak, orang makin kurang membaca buku karena orang lebih suka digital, dan orang makin ingin yang praktis. Akhirnya perlu waktu beberapa tahun supaya Bapak mengarah kepada menulis autobiografi yang sederhana yang bisa berkhotbah atas hidupnya. Tetapi yang susah adalah dia menganggap bagaimana menghindarkan orang memuja dia. Selain memuji, memuja dia. Dan ini struggle bagi dia, dan dalam menuliskannya, dia sering mengfilter, mengurangi, memoderasi, sehingga seperti itu. Nah, pada di video yang kita lihat tadi, tahun lalu, bulan 24 Mei 2020, buku itu belum selesai. Buku itu belum selesai. Baru melalui proses panjang meyakinkan dia, 2 bulan kemudian, akhirnya buku itu terbit di akhir Juli dan Agustus di launch. Lalu kami rancang webinar beberapa kali, dan dia semangat. Akhirnya dia lihat, oh ternyata buku ini bisa berguna menginspirasi banyak orang tanpa memuji-muja dia. Karena dia selalu katakan, begitu dapat pujian, berarti upah saya di surga udah nggak ada. Lalu kata dia bercanda, pujian-pujian itu biasanya untuk orang mati. Dan kita melihat bahwa banyak yang memuji Bapak memang setelah meninggal dia, setelah pergi. Jadi seperti tadi di video itu, dia merasa dia hidup lagi, karena waktu bulan Maret itu ngeri. Waktu bulan Maret tahun lalu itu dia udah sesak nafas dan kita pikir COVID. Dan tensinya makin turun, makin drop. Tapi ternyata saya nggak bisa kebayang kalau dia meninggal COVID ya. Memakamkannya gimana, orang nggak bisa datang. Begitu dari rumah sakit, 4 jam kemudian harus dikuburkan. Kami berdoa sekali kalau bukan COVID. Puji Tuhan waktu di PCR dia tidak COVID. Dan dia sembuh. Pada tanggal 7 Mei dia sembuh, sehingga tadi bisa muncul di video itu. Nah, Tuhan baik, rupanya perpanjang waktu hidupnya untuk buku itu keluar. Dan buku itu adalah kompromi panjang atas debat struggle di dalam dirinya. Jadi buku itu keluar tidak mudah. Dari bahasanya, kata-katanya, kalimatnya, karena Bapak itu perfeksionis sekali. Titik koma salah dia lebih duluan tahu. Padahal kami udah pakai beberapa lapis editor. Di sini Basar Daniel juga ikut membaca, memprototi buku itu dan segalanya. Jadi memang semoga buku ini bermanfaat bagi orang banyak, karena kami melihat sendiri buku ini adalah, dan webinar yang hasilnya adalah bonus perpanjangan Tuhan hidupnya hingga tanggal 8 Mei yang lalu. Nah, terakhir saya membagikan mengenai penjara ini, karena saya mengalami penjara dan saya mengalami kriminalisasi. Saya nggak bisa kebayang Bapak dan Mama saya mengunjungi penjara 2 kali seminggu, sekali seminggu bangun jam 4 pagi ke Bandung, ke Sukamiskin. Soal penjara ini bagi Bapak penting sekali. Pada waktu dia ulang tahun ke-75, tahun 2008, 24 Mei, kami anak-anak ingin menyenangkan hati dia, sehingga kami buat pesta besar. Kami mengundang catering baik, mengundang banyak orang. Bapak dari jauh hari bilang, tidak, saya tidak mau ada pesta. Kalau kalian buat, saya nggak datang. Saya pikir dia cuma bluffing. Saya pikir dia cuma ngancem-ngancem gitu. Lengkap teman-teman Bapak datang, saudara semua datang. Ternyata benar. Dari pagi dia pergi dari rumah. Ditelepon-telepon nggak bisa. Sampai siang baru pulang jam 3 sore. Terpaksa kami harus minta maaf kepada hula-hula, kepada semua. Dan akhirnya bukannya kami, Bapak merasa minta maaf, malah Bapak marahin saya. Itu kan saya udah bilang, jangan buat pesta.
Rupanya selama 7 jam Bapak kedua penjara. Bapak kunjungi orang-orang yang dia kenal di penjara, di Salemba dan di Cipinang. Bagi dia yang apa tuh ayat Tuhan di Matius mengenai di mana engkau waktu aku di penjara, bagi dia itu penting sekali. Dan waktu saya akhirnya masuk penjara, Bapak mengalami sendiri. Saya tahu dalam hatinya batin berat, tapi karena kekuatan Bapaklah saya juga kuat. Dan beberapa teman-teman di penjara yang mengalami kriminalisasi beruntung bisa dapat sharing dari Bapak, dan Bapak menguatkan teman-teman di penjara juga. Jadi memang Bapak kami ini unik, tidak seperti Bapak yang lain. Kami waktu muda nggak pernah bercanda dengan Bapak kami. Dia sangat serius. Sangat serius pulang dari, bagi dia spending time in at home artinya harus efisien, efektif. Padahal kita kan jarang ketemu, maunya ya bercanda lah, ngobrol, nonton film, itu tidak. Bagi Bapak adalah time dia diberi pesan, beri hal yang sangat penting. Dan terima kasih atas hidup Bapak kepada kami, kakak beradik bertiga, saya, Sindar, keluarga Sindar dan Rosida. Dan kami ingin juga kehidupan Bapak jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Terima kasih. Sebetulnya saya banyak ketawa karena saya mengenal beberapa karakter seperti itu. Salah satunya adalah bahwa yang paling menohok buat saya adalah bahwa memang situasi hidup lahir dalam situasi kelas menengah dan kesadaran untuk memperjuangkan atau untuk berjuang atau untuk memanfaatkan sebesar-besarnya privilege hidup berada di dalam keluarga dari kelas menengah yang terdidik dan lain sebagainya itu memang sangat ditanamkan oleh pendeta SAE itu. Saya rasa pasti lebih kokoh di keluarganya, tapi juga di saya rasa di banyak di dalam banyak konteks juga. Dan ini merupakan suatu pengantar nih, karena sekarang kita juga mempunyai beberapa tokoh pemuda yang bisa kemudian kita sudah mendengarkan banyak tentang agenda-agenda beliau, kita sudah mendengarkan tentang pelajaran-pelajaran yang bisa kita tarik dari pengalaman beliau selama ini, dari pemikiran-pemikiran beliau. Sekarang mungkin saya mau bertanya dulu ke Pendeta Beni Sinaga. Ada? Ini kan kita mau berusaha untuk forward looking ya. Kita melihat begitu banyak standar yang sangat tinggi gitu yang ditempatkan oleh Pendeta SAE Nababan. Dia selalu melihat bahwa pengerja gereja itu harus bisa membaca tanda zaman, tadi juga udah dibahas sebelumnya gitu ya. Harus bisa kritis, harus bisa relevan dengan situasinya. Dulu saya ingat Pendeta SAE juga pernah suatu saat bilang kalau seandainya kamu itu seorang Kristen itu salah satu yang harus kamu lakukan adalah bergaul dengan masjid sebelah begitu. Supaya jangan tinggal di dalam tempurung dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya menurut Pendeta Beni sendiri nih, dalam kehidupan bergereja, apa sih yang paling relevan dalam kiprah dan pemikiran Pendeta SAE dalam konteks mendidik generasi-generasi pendeta baru? Baik, terima kasih kepada Ibu Afifah. Salam dan hormat saya juga untuk seluruh keluarga daripada Pendeta Dr. SAE Nababan. Yang pertama sekali saya belajar dari beliau bahwa mengecap pendidikan berarti bertanggung jawab. Jadi bagi beliau itu pendidikan bukan hanya titel, tetapi mengemban suatu tanggung jawab yang besar. Apa saja yang bisa kita lihat dari beliau? Yang pertama sekali tadi mungkin sudah banyak disuarakan, yaitu tentang kesetaraan. Yang saya ambil lebih dalam lagi mengenai kesetaraan adalah bahwa teori tidak kurang. Bahkan seminar-seminar yang dilakukan saya pikir secara teori tidak kurang. Apalagi kalau ditampilkan di ranah publik, tidak ada yang kurang.
Akan tetapi sampai sekarang masih terus teriak tentang kesetaraan, keseimbangan itu selalu terdengar. Saya sangat mengapresiasi percakapan-percakapan teologis dengan Opung SAE yang selalu menyinggung tentang kesetaraan. Beliau selalu menjadi pembuka dalam percakapan tentang kesetaraan dan selalu memotivasi perempuan untuk maju, mandiri, dan merdeka. Saya merasakan bahwa sebagian orang sangat enggan untuk mengawali percakapan sehari-hari dengan topik kesetaraan gitu. Ini topiknya mula-mula mungkin terkesan tidak serius, tetapi dalam setiap percakapan beliau selalu memulai percakapan dengan kesetaraan. Dan ini topik yang tidak bisa saya lupakan dari beliau dalam beberapa kali perjumpaan. Bahkan boleh saya katakan beliau sangat peka dengan isu kesetaraan atau isu keseimbangan. Sebagai orang Batak yang berasal dari zaman awal kemerdekaan, bahkan tadi katanya tadi masih dalam perang di zaman Jepang, saya pikir beliau sangat maju dalam berpikir dan sangat berperi kemanusiaan. Saya belum pernah menemukan orang Batak yang seintens itu membicarakan kesetaraan gender dan kemajuan perempuan. Untuk menghadapi persoalan ini di zaman sekarang, sebagaimana saya sampaikan tadi, teori tidak kurang. Tetapi di gereja itu sangat-sangat jarang untuk membicarakan, bahkan mengkhotbahkan kesetaraan gender. Dan ini perlu khususnya di kalangan HKBP yang memiliki latar belakang Batak dengan budaya patriarki. Itu saya sudah melihat dari tulisan beliau sejak mungkin bahkan sejak mudanya beliau sudah sangat sensitif dengan isu-isu ini. Tapi nyatanya sampai sekarang kita orang Batak masih sangat tidak nyaman ketika membicarakan kesetaraan gender. Dan saya usul HKBP perlu memiliki suatu statement of faith tentang kesetaraan, keseimbangan, dan mungkin melakukan suatu minggu dengan isu kesetaraan atau keseimbangan. Yang kedua, bagaimana supaya HKBP ataupun pendeta-pendeta di masa sekarang memiliki iman yang teguh? Barangkali ini bahasanya seperti umum, tetapi saya berkali-kali mendengar dua teks ini dari beliau, yaitu bagaimana supaya jemaat Kristen boleh memiliki iman yang semakin hari bertambah teguh, tidak semakin bermain-main dengan keimanannya. Kolose 2 ayat 7 dan Ibrani 5 ayat 14. Ibrani 5 ayat 14 ini dia katakan iman kita semakin hari harus semakin tajam, memiliki panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Biasanya orang berbicaranya hikmat, Salomo begitu. Tetapi beliau mengambil Ibrani 5 ayat 14 mengatakan memiliki panca indera yang tajam. Saya pikir inilah modal daripada beliau bisa membaca jauh ke depan yang tidak bisa disadari orang-orang di sekitarnya. Atau boleh kita katakan tadi sangat visioner. Saya ingat sekali bahwa beliau mengatakan ini di khotbah di Punguan Nababan ya, Pak Otasi Nababan, kalau setiap tanggal 13 Oktober itu ada Punguan Nababan, beliau selalu berusaha menyampaikan khotbah yang mengatakan supaya iman itu tajam dan terlatih. Kata-kata ini berulang-ulang saya dengar. Bahkan ketika suatu saat dulu ya pernah ya, waktu rapat pendeta di tahun 2017 atau 2019 kali ya, itu waktu saya katakan bahwa Opung saya mau berkhotbah di rapat pendeta loh. Lalu beliau menjawab WA, saya nggak nyangka beliau seintens itu juga dengan WA, apa khotbahmu? Kemudian saya menyampaikan tema, lalu beliau katakan, kirim khotbahmu, tertulis dengan rapi. Saya terkejut, padahal saya hanya mau meminta sebuah nasihat begitu atau apa, tetapi akhirnya beliau meminta khotbah saya, kemudian saya kirimkan, dan beliau mengatakan,
tolong tambahkan di sana bahwa pendeta harus memiliki iman yang tajam dan terlatih supaya bisa membaca tanda-tanda zaman dan supaya bisa peka terhadap lingkungan sekitarnya dan bisa mengambil keputusan yang sangat tepat. Jadi saya merasakan bahwa beliau itu memiliki iman yang teguh, bertanggung jawab dalam tindakan, tajam dalam keputusan, akan tetapi pergaulan beliau, meskipun itu antar agama, suku, dan bangsa tidak pernah kaku. Mungkin percakapan itu sepertinya kaku, bahkan senyum saja kali itu sangat jarang ya kita temukan dengan cepat dari sosok Opung S.A.E. Nababan. Tetapi sesungguhnya beliau juga punya kesabaran, beliau juga punya hati yang lembut. Ini mungkin sisi lain dari topik yang dibicarakan banyak orang. Karena bagi saya beliau memang tegas tetapi sebenarnya punya kebaikan dan kelembutan. Beliau katakan ketika itu yang paling terkesan ya, sehingga saya tidak bisa melupakan sampai sekarang. Setelah membaca skrip khotbah itu, beliau katakan, "Saya akan hadir di rapat pendeta untuk mendengar khotbahmu." Saya terkejut. Saya katakan, "Apapun, Bahdang di BGHO, saya akan datang ke rapat pendeta untuk mendengarkan khotbahmu." Saya semakin dakdikduk dan saya semakin grogi sekali dengan khotbah saya karena beliau hanya mengatakan tolong tambahkan yang ini. Nah, ketika saya berkhotbah di pembukaan rapat pendeta itu yang sangat akbar, saya melihat sosok beliau. Dan ketika saya turun, saya sampaikan terima kasih Opung untuk bimbingannya. Beliau ketika itu, saya terkejut juga nih, mengecup kening saya. Mungkin agak lebay ya kalau saya ceritakan. Tapi bagi saya mungkin orang lain nggak mikir kalau beliau itu juga sebaik itu atau selembut itu begitu. Dan mengatakan, kamu hebat, saya bangga padamu. Ini kan kata yang jarang-jarang diperoleh dari sesosok Opung S.A.E. Nababan, begitu ya. Kamu hebat, saya bangga padamu. Itu benar-benar seperti suatu api yang menyala di dalam diri saya untuk memberikan semangat untuk melihat nilai-nilai yang beliau miliki di dalam perjalanan pelayanan yang sudah dilakukan. Kalau nggak salah itu tahun 2017 kayaknya ya. Jadi yang bisa saya tarik Pendeta Benny itu adalah mungkin bukan masalah pendidikan teorinya ya, tapi kita membutuhkan lebih banyak pendeta-pendeta yang seperti Pendeta SAE yang mau menginvestasikan waktunya untuk mendorong orang-orang muda dan juga untuk apa namanya mau kalau orang Inggris bilangnya walk the talk gitu. Jadi bukan hanya bicara tentang nilai, tapi dia tunjukkan bagaimana nilai itu harus diterapkan begitu ya, untuk mewujudkan pendidikan yang diidam-idamkan selama ini untuk apa namanya apa yang sudah digariskan juga berusaha beliau wujudkan di dalam konteks pendidikan pendeta di HKBP juga mungkin ya. Mungkin saya sekarang mau memberikan kesempatan dulu untuk kita kembali kepada level makro sekarang, di mana kita sudah mendengar betapa Pendeta SAE itu dalam mewujudkan perubahan itu salah satunya adalah berinvestasi kepada pemuda, menginspirasi pemuda. Nah sekarang saya mau memberikan kesempatan dulu kepada Sahat Sinurat nih. Saya juga tadi sempat berbicara sama beliau, ternyata beliau Sahat Sinurat ini bahkan sudah membaca bukunya Pendeta SAE ya, Sahat? Iya Kak. Gimana? Jadi setelah membaca itu, apalah yang menurutmu menjadi inspirasi untuk membawa gerakan pemuda Kristen Indonesia itu untuk menjadi pendorong dalam demokratisasi dan pewujudan agenda-agenda reformasi yang ada? Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Kak. Shalom untuk kita semua, selamat malam, terkhusus kepada keluarga dari senior almarhum S.A.E. Nababan, ada keluarga besar yang hadir dalam forum ini, juga para pembicara lainnya. Nah, terkait tadi yang disampaikan ke Afifa, bagaimana soal buku Selagi Masih Siang yang sempat saya baca, yang pertama kesan saya itu
saya sering memanggil beliau ini abang karena senior di GMKI. Jadi suatu privilege bagi kami di GMKI, banyak orang memanggil beliau sebagai opung, Eporus dan lain-lain. Nah, kita di GMKI dengan segan memanggil beliau abang, senior. Dan itu suatu kebanggaan bagi saya pribadi, bisa beberapa kali berinteraksi mendengar pengalaman beliau. Nah, waktu saya membaca buku beliau, di situ saya melihat ternyata senior saya ini dari sejak masih muda sampai sudah sangat lanjut usia, benar-benar aktif dalam berbagai gerakan, aktivitas, kegiatan, program, dan lain-lain. Kalau kami di GMKI diajarkan tentang ekumenisme dan nasionalisme, saya melihat beliau benar-benar terlibat aktif dalam pergerakan-pergerakan ekumenisme, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan juga dalam pergerakan-pergerakan perjuangan nasionalisme tadi, berbicara tentang bagaimana peran kita sebagai umat Kristen, sebagai orang Kristen di Indonesia. Saya baca bagaimana beliau waktu masih 1950-an aktif dalam pergerakan GMKI, kemudian ikut dalam pertemuan-pertemuan internasional yang menurut saya adalah selama ini saya tahu sejarah, dan ternyata beliau adalah saksi sejarah waktu itu yang masih bisa dibilang hidup, mengikuti berbagai proses-proses berdirinya GMKI. Kemudian juga beliau aktif di PGI, aktif juga di CCA, di WCC, sampai menjadi presiden Dewan Gereja Sedunia, yang bagi saya ya istilahnya paripurna, mulai dari yang mahasiswanya sampai yang Dewan Gerejanya, ya beliau benar-benar aktif. Kalau mungkin kita cari saat ini dan ke depannya, apakah masih ada aktivis-aktivis Kristen yang bisa mengikuti semua itu, saya rasa sudah sulit tentunya dengan dinamika nasional yang ada sekarang ataupun internasional yang ada sekarang. Nah, sehingga itu menurut saya menginspirasi, paling tidak mungkin jangan-jangan 10%-nya dari beliau saja ya kita bisa lakukan generasi muda, ya saya rasa itu sudah sangat luar biasa. Begitu juga Kak, waktu saya membaca bagaimana pergerakan beliau di momen-momen nasional, khususnya ketika pergantian Orde Baru ke Orde Reformasi. Tahun 2018, waktu saya masih sebagai Ketua Umum GMKI, kita memberikan beliau dengan ada 3 tokoh nasional itu Panji Perdamaian Johannes Lemena. Itu kita sampaikan dalam momen Dies Natalis. Dalam momen Dies Natalis GMKI. Nah, kita berikan Panji Perdamaian, itu ada kita berikan kepada beliau, Pendeta S.H.N. Ababan, kemudian kepada Buya Ahmad Safi Marif, dan yang ketiga kepada Romo Pran Magni Suseno. Nah, waktu saya menghubungi senior Pendeta S.H.N. Ababan, saya sampaikan niatan kita dari GMKI memberikan penghargaan kepada beliau sebagai salah satu tokoh GMKI yang menginspirasi, yang aktif dalam berbagai rejim memperjuangkan tentang keadilan, kedamaian bagi di tengah masyarakat kita. Beliau tanya siapa saja yang dapat. Saya cerita ada Buya Safi Marif, kemudian ada Pran Magni Suseno. Nah, beliau sampaikan, bisa dipastikan apakah Buya Safi Marif memang bisa ikut, karena saya punya pengalaman tersendiri dengan Marif waktu tahun 98, 97, 98. Beliau sempat cerita bagaimana beliau, kemudian ada Buya Marif, itu melakukan pertemuan dengan Gus Dur, dengan Megawati, dan beberapa tokoh-tokoh nasional untuk mendukung perjuangan reformasi. Di situ saya melihat bahwa tadi yang sempat disampaikan oleh Bang Hotasi, beliau bukan orang yang ingin menonjol, tapi ternyata mengambil peran-peran yang sentral, yang mungkin kita selama ini mengira di tahun 98, kami para aktivis muda mengira ya paling mungkin yang muncul di situ ada Gus Dur, Megawati, mungkin ada lagi beberapa tokoh lain. Ternyata senior kita, Pendeta S.H.N. Ababan, juga ikut terlibat dalam pertemuan-pertemuan yang terjadi di antara tokoh-tokoh nasional di sini. Ini yang menurut saya, peran beliau dalam ekumenisme dan nasionalisme, itu memang saya rasa paripurna. Artinya menunjukkan bagaimana memang GMKI tidak hanya berbicara pemuda orang Kristen hanya mengurus gereja, tapi juga ikut terlibat mengurus persoalan bangsa. Itu yang saya pelajari dari beliau. Terima kasih, Sahat. Mungkin sekarang kita beralih dulu ke sebelum berasa ditinggal, Erasmus Natipitupulu, Direktur Eksekutif dari ICGR. Terima kasih sudah menunggu lama. Tapi saya mau bertanya sebetulnya ke dalam konteks yang lebih luas sekarang ini ya. Kalau menurut Eras, apa sih sebetulnya peranan kelompok agama yang bisa diambil oleh kelompok-kelompok agama dalam membela agenda-agenda reformasi yang semakin tergerus gitu kan? Kita udah melihat bagaimana hukum yang ada
diselewengkan untuk melanggar HAM, yang kemudian undang-undang yang baru malah dia dibikin yang semakin menyelewengkan HAM. Jadi itu kayak ini kok apa namanya tergerus dan tergerus gitu. Nah, mungkin dalam konteks ini dengan melihat contoh yang diberikan kepada diberikan oleh pendeta SAE selama hidupnya di dalam Orde Lama, Orde Baru, apa sih sebetulnya yang bisa peran-peran strategis apa dan dalam konteks bagaimana kelompok-kelompok agama dan pemimpin-pemimpin agama itu bisa membantu membentengi legasi, warisan-warisan reformasi ini. Baik, terima kasih banyak Mbak Afifa, kita sebutnya Mbak, biasa harusnya Kak ya, sama-sama orang Batak. Tapi karena saya junior beliau di isu HAM, maka saya harus panggil Kak. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak sudah diundang untuk keluarga dan panitia untuk diundang ke sini. Ini kehormatan bagi saya karena rasa-rasanya susah kalau anggota HKBP orang Kristen dan Purda tidak kenal Pendeta Nababan, Opui kita sebutnya. Nah, kalau kata Bang Sahat tadi betul, kita punya privilege karena saya juniornya beliau di GMKI, junior Bang Hotasi, junior Bang Sahat ini di GMKI. Jadi anak sama bapaknya kita panggil Bang. Itu lucunya. Saya akan masuk ke dalam sebuah diskusi yang saya akan fokus pada pemikiran beliau. Awalnya saya mau cari tahu karena bagi saya pasti ada relasi khusus yang sangat menarik karena adik beliau, Bang Asmara Nababan, adalah seseorang yang mungkin kalau teman-teman aktivis muda HAM pasti susah untuk kemudian tidak membaca pikiran-pikiran beliau. Saya kemudian menemukan fakta yang menarik ketika membaca Meniti Ombak Mewujudkan Kemanusiaan, bukunya Bang Asmara Nababan, ditulis oleh Mbak Elga John Sarapung. Beliau menuliskan bahwa Pendeta Nababan dan Bang Asmara Nababan lahir dalam suasana yang memang timbul dari aktivisme dari kecil. Orang tua mereka hadir dalam Konferensi Pemuda Kristen Indonesia di Jogja sekitar tahun 28 dan berbicara tentang peranan pemuda Kristen dalam pergerakan nasional. Jadi dari sana saya ambil bahwa satu ajaran yang menjadi akar di sebuah rumah itu menghasilkan setidaknya yang saya kenal dua orang luar biasa yang kemudian menjadi inspirasi bagi banyak orang. Saya mengenal Pendeta Nababan duluan, lalu kemudian kenal dengan Bang Asmara Nababan, tapi sedikit banyak itu menginspirasi orang muda dan bagaimana kemudian HAM harusnya dilihat. Pertanyaan Kak Afifa tadi membawa saya ke dalam satu pemaparan yang saya coba baca lagi pemikiran-pemikiran beliau, karena jujur tentu kalau bicara tentang Asmara Nababan, maksud saya Pendeta Nababan, maka kita akan bicara tentang masa-masa beliau pada saat menjadi Eporus. Dan sangat mudah untuk mencari jejaknya ketika beliau menentang intervensi pemerintah, menentang kesewenang-wenangan dan lain-lain. Lalu kemudian saya mengelompokkannya ke dalam tiga diskusi utama yang kemudian saya rasa ini menarik untuk dibahas. Bagaimana tadi pertanyaannya, bagaimana harusnya peranan agama dan dalam hal ini mungkin Kristen dan tidak hanya Kristen saya rasa karena beliau bicara dalam lintas kebangsaan, lintas agama. Yang pertama saya lihat adalah beliau percaya bahwa pendekatan kekerasan itu tidak akan membawakan hasil. Beliau bicara tentang militaristik itu tidak kompatibel dalam konteks negara demokrasi yang modern dan berdasarkan HAM. Sulit untuk melihat bahwa seorang yang sangat besar seperti beliau kemudian tadi Romo Beni sebetulnya sempat mengkritik kita gitu ya. Ketika beliau menuliskan bahwa dia tidak sepakat ada militer di Papua. Begitu. Isu yang sangat sensitif bicara hari ini tentang Papua, tapi beliau bicara saya tidak sepakat ada militer. Beliau mengatakan bahwa saya sepakat duifungsi ABRI itu dihapuskan dan beliau bilang bahwa kita survive dengan menolak duifungsi ABRI. Harusnya kita juga survive ketika kita menolak adanya militerisme di Papua. Tapi ketika kita baca lebih dalam, sebetulnya yang ingin diambil beliau adalah kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Dan saya rasa pemerintah hari ini penting untuk melihat itu dan agama harus menyuarakan itu. Saya sepakat, saya salah satu orang yang menolak ketika bicara Papua dikaitkan dengan terorisme. Karena bagi saya, stigma itu muncul di tengah-tengah masyarakat. Begitu, stigma bahwa orang yang melakukan kekerasan tanpa ada alasan itu terorisme. Nah, Pendeta Nababan bicara bahwa orang Papua itu butuh penting untuk pengakuan terhadap orang Papua. Dia bilang bahwa orang Papua harus diakui, kekayaannya dikeruk, lalu kemudian kita bawa militer ke sana.
sesuatu yang sangat menarik untuk dibahas. Jadi bagi saya hal pertama yang saya pelajari ketika bicara tentang pemikiran beliau adalah pendekatan kekerasan senjata militaristik tidak akan pernah kompatibel dalam negara demokrasi modern dan berdasarkan HAM. Yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh orang yang agama atau kemudian struktur agama, orang-orang yang percaya pada perdamaian. Saya rasa tadi sudah disinggung, tapi saya harus kutip sekali lagi. Beliau percaya bahwa keadilan itu mendahului perdamaian. Kita harus bicara tentang keadilan terlebih dahulu, baru kita bicara tentang perdamaian. Pada saat tahun 1964, beliau ada dalam sebuah sidang konferensi, ya, ASEAN Christian Youth Assembly. Beliau bicara tentang bagaimana gagasan, saat itu beliau sekretaris pemuda di Dewan Gereja Asia. Lalu kemudian beliau bicara tentang gagasan bagaimana negara-negara kolonialisme itu bicara tentang perdamaian, tapi tidak bicara tentang keadilan. Dalam skema yang lebih kecil, saya merasa bahwa ini masih sangat kontekstual. Beliau bicaranya tahun 1964. Tapi dalam konteks yang lebih kecil, hari ini saya mau bicara bahwa kita sering bicara perdamaian. Saya minta maaf kalau menyinggung, tapi beliau sepertinya akan menyinggung juga ketika orang bilang yang penting jangan gaduh. Begitu. Kita nggak bicara core-nya. Core-nya adalah ketidakadilan yang muncul tengah-tengah masyarakat. Nah, dalam dunia saya, yang saya bicara tentang isu HAM dan reformasi hukum, kita melihat kolonialisme itu muncul dari sisi kegagalan negara untuk melakukan reformasi hukum. Orang-orang miskin tambah miskin. Kemiskinan struktural itu jelas terlihat di mata kita. Dan saya rasa Pendeta Nababan mengingatkan kita pada satu hal, bahwa ketika kita bicara tentang hukum kolonialisme, kita bicara hukum yang efektif untuk menjaga kekuasaan negara. Kita tidak bicara tentang hukum yang melindungi warga negara. Nah, hari ini saya rasa di sini pasti banyak orang-orang penting hadir. Mungkin ada pejabat, ada pembentuk undang-undang. Tapi coba, berapa sering kita membentuk undang-undang dan yang kita lihat adalah kemiskinan struktural ini? Berapa sering kita melihat ketidakadilan itu, dan kita bicara bahwa harusnya ini diselesaikan kalau kita mau bicara tentang perdamaian. Terakhir, saya rasa yang paling relevan dengan pertanyaan Kak Afifa. Saya merasa beliau bicara sangat keras, dan ini dikutip ya, beberapa kali dikutip tentang gereja yang harus positif, kreatif, kritis, dan realistis. Tapi saya mau menyimpulkannya dengan bicara bahwa gereja harus relevan. Agama harus relevan. Begitu. Hari ini gereja itu bagian dari masyarakat. Begitu ya. Dia bagian dari masyarakat, maka dia harus lebih dekat dari masyarakat. Dia harus lebih dekat pada masyarakat daripada dia bicara tentang kekuasaan, bicara tentang pemerintah. Nah, bagaimana posisi dia di pemerintah? Maka dia harus menjadi partner kritis. Dia harus membangun kolaborasi yang kritis. Yohanes Lemena bilang bahwa politik, it's ethic to serve. Politik adalah etika melayani. Maka saya rasa tidak ada permasalahan, tidak ada kesalahan ketika gereja, agama bicara tentang politik. Karena apa? Karena kita harus melayani dalam konteks itu. Dan karena dia harus lebih dekat kepada masyarakat, poin terakhir saya adalah, betul Pendeta Nababan bicara bahwa kita harus kritik. Kita harus kritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Dia bicara tentang RUU waktu itu. Kita harus kritik keputusan-keputusan kebijakan pemerintah. Karena apa? Karena disitulah perannya agama. Jadi agama sudah lama sekali dijadikan komoditas, dan hari ini saya rasa kita harus jujur, agama dijadikan komoditas. Gereja sudah lama berdiam diri. Banyak sekali kasus-kasus dibesar di Indonesia ini yang dalam banyak laporan-laporan di dunia, 65 dan lain-lain, gereja berdiam diri, bahkan bisa jadi aktif ikut melanggarnya. Dan saya rasa kalau Pendeta Nababan kita jadikan start awal hari ini, dan kalau kita berfokus pada pemikirannya, saya rasa cara paling tepat memuliakan pemikiran beliau adalah dengan menjalankan yang dia katakan tadi. Satu, kekerasan, militerisme, kekerasan tidak akan pernah kompatibel dengan negara demokrasi. Kedua, kita harus bicara tentang keadilan terlebih dahulu, baru kita bicara perdamaian. Dan yang ketiga adalah kita harus relevan. Agama harus relevan, gereja harus relevan, karena dia bagian dari masyarakat. Dan dia harus menjadi mitra kritis dari pemerintah. Saya rasa itu, Kak Afifa. Terima kasih. Terima kasih, Eras. Ini sekarang sayangnya sudah pukul 8:19. Kalau Pendeta SAE masih ada, ini mungkin kita sudah ditinggal tidur malam karena sudah melar 20 menit gitu. Jadi saya berterima kasih kembali kepada semua narasumber yang hadir. Begitu banyak agenda yang sudah diajukan dalam percakapan kita selama 2 jam ini.
Dan salah satu hal yang saya selalu pikirkan, yang saya akan selalu saya ingat adalah bahwa pada akhirnya ketika kita mau mengemulasi semua hal-hal yang baik dari pendeta SAE adalah kita harus mengingat bahwa apa yang dia lakukan adalah dia melakukan sendiri dulu standar-standar yang dia terapkan. Gitu. Jadi apa namanya, walk the talk. Jadi kita jangan menyuruh orang untuk demokrasi, non-korupsi, dan lain sebagainya, tapi kemudian tidak melakukannya gitu ya. Dari mulai dari individu sampai kemudian menentukan apa bagaimana cara kita bertindak, semua nilai-nilai kita. Dan kalau seandainya dalam konteks kekristenan, kita memang mungkin harus keluar dari tempurung kita, kita harus berpikir, yaitu seperti tadi yang sudah diingatkan juga oleh Romo Beni, juga oleh Eras, dan oleh beberapa pembicara lainnya, bahwa kekristenan itu atau keimanan itu harus relevan. Dan relevansinya adalah dia berani melawan yang lemah. Tapi juga yang saya ingat dari pendeta SAE adalah pendeta SAE tidak pernah mengajarkan orang untuk melawan dengan bodoh, dengan tidak strategis. Dia selalu mendahulukan bahwa kita itu harus bijaksana. Jadi salah satu hal lain juga yang menurut saya ingin titipkan sebagai penutup dari sesi diskusi ini adalah kita juga harus belajar untuk bertindak strategis dan bergandengan tangan secara lintas agama untuk membela semua agenda reformasi yang sudah diperjuangkan bersama dahulu, supaya tidak tergerus lagi, supaya tidak terulang lagi masa-masa represi yang sudah pernah lalu. Saya berterima kasih dan saya memohon maaf kalau seandainya ada salah kata. Sekarang saya akan memberikan kembali forum ini kepada Basar. Ya, terima kasih Mbak Apipah atau Kak Apipah ya. Terima kasih banyak sudah memandu FGD ini, dan malam ini banyak sekali yang berkomentar cari-cari nih buku Pendeta Saena Baban. Nah, kebetulan saya lagi pegang bukunya nih. Ini bukunya. Nah, buku ini judulnya Selagi Masih Siang. Ditulis sendiri oleh Pendeta Saena Baban, dan waktu dia menulis ini dia sampai cross-check seluruh apa yang dia tulis. Jadi kalau ada cerita di Jerman, dia ke Jerman. Itu tujuannya adalah untuk menunjuk apa? Dia orang yang berintegritas terhadap apa yang dia tulis. Dan teman-teman bisa memesan buku ini lewat channel YouTube-nya Amang Saena Baban, dan juga bisa lewat Zoom ini ke nomor, bisa WA ke nomor 081-222-470-324. Nanti akan disampaikan juga, nanti ada kita sampaikan informasinya lewat chat ya teman-teman. Oke, nah supaya kita nggak berlama-lama, begini, sebelum kita tutup, kita minta dulu izin sama teman-teman waktu beberapa menit lagi. Sebenarnya sejauh perjalanan Amang Saena Baban, 87 tahun ya, kalau hari ini 88 harusnya, ada orang ini mungkin banyak yang nggak nyangka ya, mungkin mungkin luput dari perhatian. Padahal orang ini adalah orang yang paling tahu siapa itu Pendeta Saena Baban. Dan orang ini ada di saat Pendeta Saena Baban susah, di saat senang, di saat mengalami kekhawatiran, ketakutan, keberhasilan, dan banyak hal. Dan malam ini kita, ini di luar skenario ya, jadi kita mau minta Inang Alida Tobing untuk menyampaikan 1-2 patah kata dan juga nasihat untuk kita semua, bagaimana cara kami untuk meneruskan legacy yang ditinggalkan Amang. Silakan Inang. Ya, bisa didengar. Tidak banyak yang dapat saya katakan, tapi pasti terima kasih banyak untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah begitu terperincinya semua apa gagasan dan pemikiran Bapak Saena Baban semasa hidupnya. Sungguh membawa kebahagiaan atau kegembiraan yang saya rasa sebagai
pelipurara, kata orang Melayu, atau dapat menghilangkan rasa sedih saya karena saya bersyukur sama Tuhan karena Bapak, Ibu semuanya mengangkat ke permukaan apa itu pemikiran-pemikiran dari Bapak Esayana Bapak. Semoga Tuhan menerimanya itu dan memberkatinya sehingga menjadi persembahan yang wangi di hadapan Tuhan. Dan untuk memperbaiki apa yang selama dan sepanjang hidup Bapak menjadi pemikiran yang untuk diperbuatnya dalam hidupnya. Kemarin saya sempat sedih tadi malam, wah besok ini akan ulang tahun dari Bapak S.A.N. Reban, dari Bapak. Wah, sekiranya dia hidup, kami akan begini, begitu. Tapi dengan adanya acara ini, sungguh saya merasa tersanjung dan terhibur dan terhormati. Terima kasih sekali lagi. Tidak banyak yang dapat saya ucapkan pada saat ini. Ya, merasa barangkali agak adalah capeknya. Tapi mari saya undang untuk sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Hanya itu. Sehingga semoga itu menjadi kemuliaan Tuhan. Amin. Baik, terima kasih Inang Alida. Kita bersyukur juga malam ini selain ada Bang Otasi Nababan, ada juga Bang Sindar Nababan dan juga Kak Rosida. Kak Rosida ini yang tinggal di Amerika dan masih di Indonesia ya, Kak. Jadi inilah keluarga Nababan dan juga beserta keluarga yang lain. Jadi terima kasih sudah hadir juga dan sebelum kita tutup acara ini, kita ini kan refleksi ya. Jadi kita malam ini juga ambil waktu mungkin beberapa detik untuk mengheningkan cipta atas kiprah perjalanan Pendeta Saina Baban dan apa yang sudah dia lakukan dalam kehidupan yang mungkin itu sudah mempengaruhi kehidupan kita dan juga mendorong kita untuk membentuk diri jauh lebih baik, jauh lebih bersemangat, jauh lebih berkarya untuk kemuliaan Tuhan dan untuk bangsa kita. Jadi saya mau pimpin teman-teman, mari kita dari semua agama, semua suku, sama-sama mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Jadi terima kasih untuk teman-teman semua dan di penutup ini kita ada kesimpulan, ada notulensi yang sudah dicatatkan, beberapa hal akan disampaikan oleh Risdo Simangunsong. Silakan Risdo disampaikan apa yang menjadi summary dari diskusi kita dari awal tadi. Terima kasih buat Bang Basar dan rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang telah terlibat dalam diskusi. Tanpa bertele-tele dan supaya kita tetap menghemat waktu, kita akan menyimpulkan beberapa simpulan dari FGD kali ini. Sesuatu yang sebenarnya penting untuk diangkat karena kita berharap value dan teladan yang disampaikan oleh Opung S.A.N. Nababan ini bisa menjadi sesuatu yang kita bisa kembangkan lebih jauh buat generasi kedepannya, juga buat PR-PR yang belum selesai, baik gereja, aktivis reformasi, para pegiat demokrasi, orang-orang yang bergerak dalam isu lintas iman, dan hal-hal yang lain kita bisa sampaikan. Saya akan merangkum obrolan dari 8 panelis kita dan juga diskusi yang disampaikan tadi oleh Kak Afifah. Kita akan mencoba dalam beberapa menit ke depan menyampaikan rangkumannya. Pertama sekali bagi Pendeta S.A.N. Nababan, dialog itu adalah kesetaraan, keterbukaan. Umat Kristiani melakukan dialog bukan cuma sekedar sebagai kepentingannya, tapi dalam upaya menghadirkan kerajaan Allah, yaitu menyampaikan keadilan, perdamaian, dan perbaikan struktur sosial. Dalam hal ini, gereja tentu menyuarakan suaranya tanpa perlu diintervensi oleh negara. Let the church be the church. Dan mesti berjalan berdampingan. Karena momen-momen saat gereja bertentangan dengan negara atau punya pendapat yang berbeda, itu adalah kairos, krisis. Sebagaimana juga diungkap tadi oleh Pendeta Basa dan
Bang Barita bahwa masa krisis HKBP juga menjadi masa persemaian yang unik karena justru mempersiapkan gereja untuk melakukan advokasi terhadap reformasi dan perbaikan. Tanpa hal itu mungkin keterlibatan umat Kristiani dalam reformasi akan berkurang atau mungkin hanya sekedar ikut-ikutan. Pendeta Gomar menyoroti bahwa Opung Yesaya Nababan punya visi yang jauh sangat ke depan, membuka dan membantu orang-orang yang mungkin dalam beberapa hal mungkin kita masih rabun jauh ya. Kita bisa belum melihat sebagaimana gereja bisa harusnya berperan jauh lebih penting daripada yang dikerjakannya sekarang. Dan mungkin ada satu kekurangannya, dalam hal itu mungkin tidak bisa berkompromi juga ya dengan mereka yang masih belum melihat hal tersebut. Ada hal-hal yang penting untuk dilakukan, namun kita perlu melihat persiapan para pemimpin Kristiani untuk bisa membaca tanda zaman dan bisa melakukannya. Bang Barita juga menyerati bahwa orang-orang seperti Pendeta S.N. Baban menginspirasi kita untuk cemerlang supaya dibutuhkan, jujur supaya dipercaya, dan penuh kepedulian supaya dicintai. Tidak setengah-setengah, tapi kita tidak perlu harus selalu tampil ke depan, namun kita mendukung apa hal yang penting untuk kemajuan masyarakat kita bersama-sama. PR yang belum selesai, beberapa yang masih perlu dicita-citakan oleh beliau namun belum terwujud. Salah satunya contohnya kesetaraan gender, terutama dalam liturgi pernikahan dan dari dalam gender justice yang lebih, penabisan yang lebih setara. Ini PR yang masih terbengkalai di gerejanya sendiri. Gitu. Pendeta Gomar juga menyoroti soal teologi keseimbangan, penekanan bahwa keadilan mendahului perdamaian, dan satu lagi soal budaya Batak di mana kekristenan Batak harus diinjili jauh lebih ke dalamnya. Romo Beni menekankan bahwa perjuangan pendapat bermanusia supaya gereja jangan takut dan tidak terjebak dalam ritualisme dan harus konsen utamanya pada keadilan dan kemanusiaan sebagai wujud perwujudan kerajaan Allah. Dalam beberapa hal, tadi konsep orang muda, kita bisa melihat bagaimana hal ini telah membentuk Pendeta S.N. Nababan karena didukung dalam perkembangan kehidupan beliau yang mengalami begitu banyak masa sulit selagi diborong-borong, disiantar di masa-masa kolonialisme Jepang dan perjuangan kemerdekaan. Beliau berada di Jerman juga dalam kondisi baru pulih dari Perang Dunia Kedua, terus kemudian merasakan perbaikan-perbaikan sehingga dalam banyak hal mungkin sangat mekanis dan disiplin yang sangat ketat. Dan mungkin itu jadi bentukan yang sangat unik, karena sebagaimana keluarga menyaksikan, hal tersebut jarang dialami oleh begitu banyak orang, dan mungkin agak berbeda dengan orang tua yang lain. Sesuatu yang jadi PR kita bersama, bahwa beliau telah meninggalkan jejaknya dalam salah satu buku, yaitu Selagi Masih Siang, yang merupakan catatan perjalanan dan refleksi yang cukup panjang atas pemikiran-pemikiran beliau. Buku ini hadir dalam tanda petik mungkin sebagai sebuah bonus dari hidup beliau, karena inilah mungkin untuk inilah banyak hal yang dia kerjakan bisa dimengerti oleh kita semua, bisa disampaikan dalam bahasa yang lebih lugas dan lebih jernih, terutama untuk generasi muda. Kawan-kawan muda tadi telah memberikan testimoni bagaimana beliau tidak hanya sekedar menyampaikan konsep-konsep di buku ini, tapi memang walk the talk, menjalani hidup yang kuat demikian dalam meneladankan apa yang dia katakan, bukan hanya berdiri dari jauh, tapi juga mampu masuk ke dalam hal-hal yang begitu detail, bahkan menyentuh secara personal buat begitu banyak orang-orang, terutama generasi muda. Beliau boleh dikatakan adalah aktivis seumur hidup sepertinya, gitu ya, melampaui semua aktivis-aktivis yang lain. Kalangan muda mungkin mengakui bahwa hal-hal tersebut tidak terpikirkan, bahwa bisa begitu banyak di lini, hal-hal yang mungkin sekarang tidak akan bisa tercapai begitu banyak lagi oleh generasi yang sekarang, tapi setidaknya kita bisa melihat ada hal-hal yang bagaimana beliau selalu hadir dan mendukung, terutama hal-hal yang sangat strategis. Di akhir diskusi kita tadi, Bapak Erasmus memberikan satu penekanan yang sangat penting, tiga penekanan yang sangat penting, bahwa pendekatan kekerasan tidak akan pernah menghasilkan hasil. Jadi masyarakat demokrasi kita adalah tekanan yang paling penting adalah pendekatan yang nirkekerasan. Kemudian penekanan bahwa keadilan harus mendahului perdamaian, gereja jangan takut untuk memperjuangkan yang demikian, demikian juga komunitas-komunitas keagamaan yang lain, dan gereja dan komunitas keagamaan harus selalu relevan dengan zamannya. Tidak terseret dengan arus, namun bisa kritis dan bertanggung jawab terhadap apa yang dia yakini, apa yang menjadikan nilai-nilai keimanan, di mana nilai-nilai kemanusiaan dan martabat manusia di ujung tinggi, dan itu disuarakan dengan tegas, relevan dengan zamannya. Mungkin masih banyak yang masih belum tersampaikan di sini, dan masih banyak pendapat-pendapat lain dan kesan-kesan yang lain yang bisa kita sampaikan ke depannya. Kita berharap kita dapat meramu nilai-nilai beliau dalam rumusan-rumusan yang mungkin lebih efektif ke depannya, dan mungkin jadi konten-konten yang cukup baik
jadi teladan buat generasi muda dan sesuatu yang sudah terus kita pelajari. Rangkuman ini mungkin belum sempurna, tapi kita bisa menyampaikan ke depannya di channel YouTube Pendeta S.A. Nababan, di channel Facebooknya, dan juga di ramuan yang bisa kita sampaikan dalam banyak buku-buku dan tulisan-tulisan yang lain. Saya mengundang dengan sangat senang sekali jika banyak tokoh-tokoh yang juga terus menyampaikan testimoni dan juga pemikiran-pemikiran yang mendalam yang beliau, kita pelajari dari beliau, dan tentu ini bukan cuma sekedar jadi momen nostalgia, tapi momen yang justru menantang kita untuk bisa melakukan hal yang lebih baik buat gereja, buat masyarakat, buat bangsa kita, dan juga berakan semua umat manusia dalam satuan kemanusiaan dan martabat manusia. Terima kasih dari saya, itu yang bisa saya sampaikan sebagai simpulan untuk diskusi dan FGD kita kali ini. Baik, terima kasih, sudah lengkap sekali, dan kalaupun ada kekurangan nanti teman-teman bisa langsung berkomentar di kolom chat di lewat Zoom dan juga lewat YouTube. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh panelis, untuk moderator, dan teman-teman seluruh yang hadir, keluarga juga, sampai malam begini, tetap antusias untuk mengikuti. Dan sebelum kita sudahi, kita foto bersama dulu ya, supaya ada dokumentasi untuk keluarga dan untuk kita semua. Mohon dinyalakan kameranya bagi yang belum menyala. Kita akan dipandu oleh Rizdo untuk foto. Boleh pakai gaya ya, gayanya boleh macam-macam, boleh gini Korea-Koreaan juga. Oke, Bapak-Ibu sekalian, saya akan memulai untuk foto. Apakah semua sudah menyalakan kameranya? Saya cek dulu satu persatu. Ya, ada 3 slide di sini ya, nanti mohon bersabar untuk karena posisinya mungkin agak berbeda di tiap tempat ya. Oke, kita mulai foto bersama untuk slide yang pertama, silakan bergaya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, tetap ditahan untuk berikutnya. Ya, masih ada yang siap nyalakan kamera. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, 1, 2, 3. Slide yang terakhir, masih ditahan sedikit senyumnya ya. Jangan sampai kering. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak-Ibu dan rekan-rekan sekalian. Ya, terima kasih Bapak-Ibu sudah hadir, dan nanti kita akan ada webinar selanjutnya dan kami akan berikan informasinya lewat jejaring sosial media dan juga YouTube-nya Pendeta Saya Nababan. Dan mari kita terus bergerak, kita maju, mengembangkan diri untuk berguna bagi kemanusiaan. Selamat malam. Malam, terima kasih. Selamat malam semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak Hotasi. Terima kasih banyak. Selamat malam dan terima kasih untuk keluarga Nababan. Terima kasih. Terima kasih. Sehat-sehat ya, Opung Baru. Iya, kalau lihat Opung Baru jadi makin sedih. Sehat-sehat.